industri dan bisnis yang berhubungan dengan unggas semakin hari semakin meningkat eksistensinya. Mulai dari ternak sampai dengan hasil olahan makanan sebagai konsumsi sehari-hari. Poultry Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah referensi bacaan yang senantiasa memberikan berbagai macam informasi terkini seputar dunia perunggasan. Poultry Indonesia telah hadir menemani masyarakat lebih dari 39 tahun. Poultry Indonesia pertama kali terbit pada tahun 1979 di Jakarta atas gagasan dari Margi Group dengan asosiasi GPPU, Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas. Dan hingga kini, Poultry Indonesia mampu membuktikan eksistensinya dan selalu memberikan informasi yang terbaik, akurat, serta terpercaya untuk pembaca setia. Setiap bulan, kami hadir dengan beragam topik menarik untuk memuaskan para pembaca dengan informasi terbaru seputar perkembangan industri perunggasan di tanah air. Dalam perkembangannya, Poultry Indonesia juga memiliki unit bisnis lain, yaitu bergerak dalam bidang event organizer yang menyediakan jasa untuk acara unggas, penerbitan, dan juga acara perusahaan. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya setiap saatnya, tim kami turun langsung ke lapangan untuk menemui narasumber dan menggali informasi yang nantinya akan kami hadirkan dalam majalah kami. Kantor redaksi Poultry Indonesia berpusat di Jakarta. Di sini, seluruh proses pembuatan majalah berlangsung. Mulai dari menentukan ide, diskusi, desain, hingga diputuskan sampai benar-benar layak terbit. Sampai akhirnya, semuanya selesai dan siap untuk dicetak. Kemudian, dapat dibaca oleh masyarakat perunggasan. Majalah Poultry Indonesia hadir di Gramedia dan TGA Bookstore di seluruh Pulau Jawa, Lampung, dan juga Bali. Di zaman yang sudah serba digital ini, Poultry Indonesia juga turut mengikuti perkembangan tersebut. Selain majalah, kami juga memberikan informasi kepada masyarakat melalui jaringan website milik kami. Dalam website ini, pengunjung akan mendapatkan update informasi perunggasan terbaru secara cepat dan praktis. Sekali lagi, industri dan bisnis perunggasan semakin berkembang dengan pesat. Poultry Indonesia akan selalu senantiasa memayungi masyarakat dengan informasi-informasi yang kami hadirkan melalui majalah dan website kami dengan cepat, akurat, dan juga informatif. Poultry Indonesia, our world is poultry. Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang berbahagia. Mungkin sebentar lagi acara akan segera dimulai. Sebelumnya, untuk memastikan Bapak-Ibu sekalian, terlebih dulu saya sapa-sapa sebentar. Nampaknya semua pemateri atau pembicara sudah hadir di tengah-tengah kita. Pertama mungkin dari BPJPH, Bapak Dr. Mas Tuki. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Apakah sudah selamat bisa pagi, tersambung? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Bapak. Sudah bisa bersambung dua ya Pak ya? Ya, sorry. Tadi kan harus mengikuti rapat dulu dengan Biro Hukum di Kementerian Agama. Sorry, terdengar nggak suaranya saya? Ya, terdengar Bapak. Okay. Tapi mungkin agak sedikit kecil Pak. Oh, dan baik. Iya. Baik. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua, Bapak Nanung, apakah sudah bisa bersambung Pak? Bersambung? Sudah, Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Bapak. Kabar baik, Jeh, Pak? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Jogja, Pak? Ya, di Jogja. Ya. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Dan yang ketiga, ini ada Pak Petrus. Atau yang Cak Petrus ini. Cak Petrus sudah bisa tersambung. Oke, masih di mute, mungkin masih dalam perjalanan untuk bergabung kepada kita. Mbak Bella, mungkin bisa kita mulai, Mbak? Oke, baik, Mas Andi. Ya, kepada seluruh peserta, diharapkan mempersiapkan diri karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali saya masih bisa menyapa dan dapat bertemu kembali secara virtual dengan seluruh peserta Poultry Indonesia Forum. Topik pembahasan kita hari ini yang sangat menarik dan pastinya sangat ditunggu-tunggu karena kita agar kita dapat memberikan keamanan dan kehalalan produk unggas bagi masyarakat. Dan telah hadir bersama kita yang kami hormati para pembicara kita pada hari ini, Bapak Dr. Mas Tukui, Magister Agama selaku Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag, Bapak Petrus Haryanto selaku Ketua Umum Jurusembelih Halal Indonesia, dan Bapak Insinyur Nanung Danardono, SPT MP PhD IPM selaku Direktur Halal Research Center Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Dan yang saya hormati perwakilan dari pihak sponsorship yakni PT Carun Pokpan Indonesia TBK, serta Bapak Ibu dan teman-teman peserta webinar yang telah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa dalam seminar virtual Poultry Indonesia Forum, series ke-24 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Bella Viseria, staf majalah Poultry Indonesia yang akan memandu jalannya Poultry Indonesia Forum series ke-24 yang akan membahas mengenai kupas tuntas kehalalan produk unggas. Sebelum kita memulai acara, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sebelum ke acara selanjutnya, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara dan tata tertib untuk Poultry Indonesia Forum pada pagi hari ini. Mas, boleh untuk slide-nya. Ya, next. Untuk agenda. Baik. Untuk susunan acara kita hari ini, tadi sudah kita laksanakan registrasi peserta. Selanjutnya, pembukaan acara dan informasi tata tertib Poultry Indonesia Forum series ke-24. Dan selanjutnya akan ada sambutan dari pemimpin redaksi majalah Poultry Indonesia yang akan disampaikan oleh Mas Domi Satyananda. Dan untuk materi pertama mengenai update regulasi dan sertifikasi halal Indonesia serta trik bagi masyarakat yang akan disampaikan oleh Bapak Mas Tuki. Dan untuk materi kedua mengenai kiat penyembelihan unggas secara halal yang akan disampaikan oleh Bapak Petrus Haryanto. Dan untuk materi ketiga mengenai menjaga kehalalan produk unggas dari hulu ke hilir yang akan disampaikan oleh Bapak Nanung Danardono. Selanjutnya akan ada sesi diskusi dan tanya-jawab, dan terakhir untuk informasi foto bersama dan penutup. Peserta diharapkan dapat mengikuti seminar hingga akhir acara, dan sebagai informasi untuk absensi dan materi akan diinformasikan di akhir acara melalui chatroom. Selanjutnya untuk tata tertib acara. Baik. Poultry Indonesia Forum menggunakan aplikasi Zoom dengan room khusus yang beranggotakan narasumber, admin, moderator, dan peserta. Ruang diskusi akan dibuka 30 menit sebelum acara dimulai dan peserta diperkenankan masuk melalui link yang telah dikirimkan melalui email. Ketika memasuki room, peserta diharapkan untuk memastikan mikrofon dalam keadaan mute dan jalannya Poultry Indonesia Forum akan dipandu oleh moderator. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan pada chat room dengan format nama garis miring instansi, garis miring pemateri, garis miring pertanyaan. Contohnya, Sandi, garis miring Poultry Indonesia, garis miring Pak Mas Tuki, garis miring bagaimana trik memilih produk hasil unggas yang halal dan thayyib. Akan ada giveaway untuk 3 penanya terpilih yang akan mendapatkan special gift dari panitia.
Peserta dilarang menghidupkan mikrofon saat pemaparan materi dan membuat kegaduhan selama acara berlangsung. Peserta dilarang untuk mengirimkan pesan iklan atau promo di layar maupun di kolom chat, dan panitia berhak untuk menegur hingga mengeluarkan peserta dari ruang diskusi. Untuk e-sertifikat akan diberikan secara gratis kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian acara dan mensubscribe kanal YouTube Satwa Media Group dan Poultry Indonesia. Dan pada akhir acara, peserta diharapkan untuk menyalakan video guna keperluan dokumentasi oleh panitia. Untuk diketahui, seminar virtual pada pagi hari ini diselenggarakan oleh majalah Poultry Indonesia. Bapak-Ibu yang terhormat, acara pertama yaitu sambutan dari pemimpin redaksi majalah Poultry Indonesia. Kepada Mas Domi Satyananda, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Mbak Bella selaku MC. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, Mbak? Ya, sudah terdengar, Mas. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan hadir di acara Poultry Indonesia Forum ke-24. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan hadir di acara hari ini, yaitu pada yang terhormat Bapak Dr. Mas Tuki MAG selaku Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia, pada yang terhormat Bapak Insinyur Nanung Danardono PhD selaku Direktur Halal Research Center Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, lalu kepada yang terhormat Bapak Petrus Haryanto selaku Ketua Umum Juru Sembelih Halal atau Juleha Indonesia, dan yang saya hormati seluruh Bapak Ibu peserta webinar Poultry Indonesia Forum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah berpartisipasi pada acara kali ini, yaitu PT Carun Pokpan Indonesia TBK. Bapak-Ibu yang saya hormati, berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH, maka produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib untuk bersertifikat halal. Di dalam regulasi JPH tersebut, bahwa yang dimaksud dengan produk itu yakni barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk hasil ternak yang beredar di masyarakat harus memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal ini merupakan pengakuan kehalalan yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jaminan halal berupa sertifikasi halal juga sifatnya wajib untuk dimiliki oleh para produsen yang memperdagangkan barangnya di Indonesia, kecuali barang yang memang dinyatakan non-halal. Salah satu titik kritis kehalalan untuk bidang pangan, terutama yang berasal dari hewan ternak, adalah pada saat proses penyembelihan. Menurut SNI nomor 9002 tahun 2016, penyembelihan adalah suatu kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian dengan cara menyembelih yang mengacu pada kaidah kesejahteraan hewan dan syariat Islam. Di Indonesia, panduan tentang penyembelihan yang halal mengacu pada 3 regulasi utama, yaitu HAS 23103, Guideline of Halal Assurance System Criteria on Slaughterhouse. Lalu regulasi kedua adalah SKKNI nomor 196 tahun 2014 tentang penerapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan golongan pokok jasa penunjang peternakan bidang penyembelihan hewan halal. Namun saat ini implementasi di lapangan memang masih belum bisa terlaksana secara menyeluruh. Salah satu permasalahannya yaitu masih banyak rumah potong hewan unggas yang tidak berizin dan terindikasi tidak melakukan prinsip pemotongan sesuai dengan syariat. Tentu hal ini akan menimbulkan keraguan di mata masyarakat, di mana makanan yang dihalalkan bisa menjadi haram akibat penanganan dan pemrosesan yang tidak sesuai dengan syariat. Maka berangkat dari hal tersebut, sebagai majalah perunggasan terpercaya, Poultry Indonesia menyelenggarakan Poultry Indonesia Forum Series 24 dengan tema Kupas Tuntas Kehalalan Produk Unggas, yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan informasi bagi masyarakat perunggasan terkait dengan kehalalan produk unggas.
dari mulai kajian syariah hingga titik kritis yang harus diperhatikan untuk menjaga kehalalan produk unggas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan para narasumber yang sudah berkenan hadir di pagi hari ini, juga kepada sponsor yaitu PT Carun Pokpan Indonesia Tbk yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, selamat mengikuti rangkaian acara webinar yang sudah kami siapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Domi atas sambutannya. Para hadirin sekalian, kehalalan produk unggas sangat perlu kita perhatikan dan kita persiapkan dengan baik dan benar, sesuai dengan syariat kehalalan yang ada. Maka dari itu, kami berharap seminar kali ini dapat memberikan manfaat dan informasi bagi para hadirin sekalian. Selanjutnya, Mas Sandi Dwianto, selaku jurnalis Majalah Poultry Indonesia, akan menjadi moderator pada acara kita hari ini. Kepada Mas Sandi, kami persilakan untuk memandu seminarnya. Baik, terima kasih Mbak Bella atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, yaitu Bapak Dr. Mas Tuki. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Nanung Danardono, Direktur Halal Research Center Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Yang terhormat Bapak Petrus Haryanto selaku Ketua Umum Juru Sembelih Halal Indonesia, serta kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih tetap bisa bertatap layar pada forum ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga perkumpulan kita pada pagi hari ini menjelang siang hari ini dicatat sebagai amal yang baik. Amin. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak dan Ibu serta teman-teman peserta yang kami hormati. Pertama, sebagai moderator, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudaraku umat muslim semua. Semoga di bulan yang suci ini kita senantiasa terus mendapatkan keberkahan dan senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Senang rasanya di sini saya Muhammad Sandi Dwianto, jurnalis Majalah Poultry Indonesia, bisa kembali hadir memandu acara webinar Poultry Indonesia Forum series ke-24. Kali ini kita akan belajar bersama seputar kehalalan dengan spesifikasi tema mengupas tuntas kehalalan produk unggas. Tema ini sengaja kita angkat untuk memberikan wawasan dan informasi serta media berdiskusi bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta semua tentang prinsip dan pentingnya kehalalan serta strategi menjaga kehalalan. Untuk itu, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari ketiga pemateri pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Mas Tuki, MAG, selaku Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPCPH Kementerian Agama. Tentu akan banyak ilmu dan informasi yang akan kita dapatkan, serta kita akan berdiskusi bersama dengan beliau. Untuk itu, sebelum itu izinkan saya membacakan CV dari Pak Mas Tuki. Beliau lahir di Banyuwangi 4 Januari 1972. Untuk riwayat pendidikan, S1 diselesaikan di IAIN Malang, S2 di UIN Jakarta, serta S3 di UIN Jakarta juga. Untuk riwayat pekerjaan, sangat panjang sekali, mulai dari Lektor Institut Agama Islam Bengkulu, hingga saat ini diamanai menjabat sebagai Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPCPH Kementerian Agama. Sebelum ke beliau, saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, apakah sudah bisa tersambung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sandi. Mudah-mudahan suara bagus ya. Alhamdulillah bagus Pak. Untuk share screen dari panjenengan sendiri ya Pak?
Baik, ya saya segini menyesuaikan nanti biar gampang. Baik Bapak. Ya. Untuk waktu pemaparan sekitar 35 menit Bapak, semoga cukup. Kepada panjenenganipun Bapak Mas Duki, saya persilahkan. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Sandi. Dan saya ingin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala ali ashabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya merasa terhormat untuk bisa mengikuti acara yang sangat bagus ini di Ramadan juga tentang kupas tuntas tentang kehalalan produk unggas. Ini tentu BPJPH mendapatkan banyak sekali mitra-mitra yang strategis, para pemangku kepentingan halal yang cukup banyak dan aneka ragam. Jadi berkali-kali saya mengikuti dengan berbagai latar belakang, tentu ada hal-hal yang dapat saya pelajari dari pertemuan-pertemuan semacam ini. Tentang unggas, tentang kosmetik, tentang obat, tentang vaksin, segala macam. Itu banyak sekali yang saya dapatkan tentang pengolahan makanan, banyak hal. Dan itu tentu akan memperkaya kami, BPJPH, untuk mendapatkan insight, masukan penting tentang bagaimana menata jaminan produk halal ini, karena BPJPH diamanahi sebagai lembaga yang lembaga negara atas nama pemerintah untuk melaksanakan jaminan produk halal di Indonesia. Itu tentu tidak mudah karena sangat banyak sekali perspektif dan kajian-kajian tentang keilmuan halal ini sangat-sangat luar biasa besar. Yang saya hormati Bapak Doni Satyana, katanya sudah menyampaikan pengantar tentang seminar virtual pagi ini, dan juga para narasumber. Saya sangat senang karena ada Pak Bapak Nanung Danar Dono yang kita kenal. Beliau ini sangat menguasai, ahli, dan menjadi pionir untuk sosialisasi, edukasi, literasi halal melalui kajian-kajiannya yang bukan hanya untuk masyarakat Indonesia, bahkan juga di masyarakat mancanegara. Terima kasih Pak Nanung, salam hormat dari kami, dari BPJPH. Alhamdulillah. Kawan-kawan dari Poultry Forum, Voltu Indonesia Forum, yang saya hormati, dan tak lupa Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Petrus, berkenan juga sebagai pimpinan di Juleha, yang ini saya kira nanti akan juga saya akan belajar banyak tentu. Sekali lagi tadi perspektif tentang halal ini sangat-sangat banyak. Kami menyadari betul di BPJPH, karena itu sembari kami harus mendengarkan para pihak, para multi stakeholders untuk bisa memperkaya dari pengaturan-pengaturan jika diperlukan pengaturan yang lebih teknis. Nah, tapi izinkan saya untuk menyampaikan dari update regulasi halal di Indonesia yang saat ini terkait dengan produk unggas ini gimana. Kita akan lihat satu persatu, mudah-mudahan bisa tersampaikan semua. Pertama, ini yang saya sudah sampaikan tadi bahwa BPJPH itu memiliki kerjasama dengan multi pihak, dengan berbagai kementerian, lembaga, instansi, juga ormas keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan, perguruan tinggi, dan masyarakat secara umum, pelaku usaha, dan juga asosiasi-asosiasi, perkumpulan, seterusnya. Banyak sekali dan itu di sebagian besar itu diamanahkan melalui regulasi, melalui PP 39 tahun 2021 yang sebelumnya merupakan implementasi dari Undang-Undang 33, BPJPH bekerja sama dengan sejumlah kementerian. Nah, khusus di
apa persoalan apa hewan dan unit untuk unggas ya hewan atau unggas itu harus kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan karenanya maka memang ada kemudian ketemu di situ soal-soal yang terkait dengan halal satu sisi tapi sisi lain itu menjadi kewenangan dari unit teknis di Kementerian. Di kerjasama ini kelihatan betul bahwa untuk sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, apa tentu berkenaan dengan kewenangan masing-masing antara BPJPH dengan Kementerian Pertanian itu disetit nomor satu. Kemudian untuk persyaratan misalnya rumah potong hewan, rumah potong unggas tadi yang ini menjadi bagian dari penyediaan daging halal atau sembelihan jasa sembelihan halal maupun unggas dan unit potong hewan atau unggas itu juga lagi-lagi ini kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Agama dalam hal ini BPJPH. Soal pemotong penetapan pedomannya, pedoman pemotongan hewan atau unggas, penanganan daging hewan dan hasil ikutannya, sampai kemudian bagaimana pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutunya dan keamanan pangan hasil pertanian itu sama. Jadi BPJPH konteks ini kerjasama dengan Kementerian Pertanian, kalau misalnya dengan obat dan makanan dengan BPOM dan misalnya dengan obat juga dengan Kementerian Kesehatan, hampirnya sama seperti ini. Ada kerjasama-kerjasama yang dilakukan. Dan implikasinya bahwa BPJPH tidak bisa menetapkan secara sepihak, dan juga sama, Kementerian juga memang harus ada sifat konsultatif untuk selalu mengupdate dan mengelola, menangani dan sekaligus meregulasi kaitan dengan hewan dan juga unggas ini secara bersama-sama. Tentu dengan kewenangan masing-masing. Nah, beberapa implementasi kerjasama antara BPJPH dengan Kementerian Pertanian itu misalnya baik dalam dan luar negeri itu sudah berjalan. Misalnya ini tentang implementasi tadi, bukan hanya pada sertifikasi halal saja, tapi juga pembinaan dan pengawasan, kemudian standarisasi halal yang kaitannya dengan modul pelatihan juru sembelih halal atau juleha, bahkan juga SKKNI yang ini bersama-sama kami selalu mendengarkan berbagai pihak dari Kementerian Pertanian maupun perguruan tinggi, para akademisi yang bergerak di bidang yang relevan seperti ini, termasuk sistem jaminan produk halal yang diinisiasi oleh BPJPH dan kemudian menjadi peraturan tersendiri tentang sistem jaminan produk halal yang dulu dikenal dengan HAS 23.000 di LPPOM MUI, kemudian ada perluasan kajian dan akhirnya sebagian besar sistem jaminan halal atau SJH 23.000 itu diadopsi dengan tentu pengayaan-pengayaan dan referensi-referensi yang lainnya. Akhirnya kemudian menjadi SJPH. Ini juga kawan-kawan dari Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian BPOM, lembaga BPOM, kemudian BSN dan seterusnya terlibat di sini. Pembinaan dan pengawasan hewan kurban misalnya ini secara spesifik dari tahun ke tahun juga kita lakukan. Tentang program asuh sama juga BPJPH dengan Kementan memiliki persepsi yang sama dan bagaimana memposisikan Indonesia agar nanti menjadi produsen pangan terbesar di dunia dari sisi halal itu juga sering bertemu dan mendiskusikan lebih lanjut. Pada level diskusi-diskusi tentang program-program kaitannya dengan hewan itu di level ASEAN misalnya atau juga di SPS, WTO, dan seterusnya, itu juga BPJPH selalu dilibatkan oleh kawan-kawan di Kementerian Pertanian. Ini sebagai informasi awal berkenaan dengan bagaimana positioning BPJPH dalam konteks kehalalan satu produk, khususnya dari produk hewan atau unggas, itu berjalin, bekerja sama dengan Kementerian Teknis atau unit-unit terkait. Nah, baik, bagian kedua saya ingin menyampaikan update pelaksanaan jaminan produk halal ini. Kita tahu
ini dasar yang penting dan kewajiban pasal 4 di Undang-Undang 33 tahun 2014 ini yang masih hangat juga kaitannya dengan ketetapan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi ini terkait dengan vaksin misalnya yang baru saja dikeluarkan karena ada yayasan konsumen Muslim yang mengajukan judicial review terkait berkenaan dengan vaksin dan dikaitkan dengan Undang-Undang 33 tahun 2014 ini pasal 4 ini. Ya, ini sangat penting menjadi dasar dan hemat saya ini satu-satunya negara Indonesia mengambil posisi mewajibkan sertifikat halal itu bagi produk-produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Meski di Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020 juga di pasal 4 ditambahkan 4A, karena ini berlaku untuk seluruhnya, maka pelaku UMK itu diberikan kekhususan untuk kewajiban sertifikat halalnya itu dilakukan melalui pernyataan pelaku UMK atau dikenal dengan istilah self-declare. Nah, ini yang juga mengubah pola pelaksanaan sertifikasi halal yang selama ini dilakukan dalam satu skema, satu model, saya anggaplah nanti menjadi reguler gitu, sedikit nanti akan saya singgung di bawah, ini menjadi tambahan ada khusus untuk UMK yang self-declare. Nah, tadi yang sudah disampaikan bahwa yang dimaksud produk tadi itu juga mengalami perluasan, bukan hanya barang, tapi juga jasa. Dan penyembelihan di sini spesifik disebut. Makanan, minuman, rekayasa genetika, sampai juga barang-barang gunaan, yang ini juga banyak berkaitan dengan unsur hewan. Ini di bagian barang gunaan ini, misalnya jaket, yang menggunakan jaket dari kulit, kulit hewan, itu kenapa kemudian wajib bersertifikat halal. Tidak semua barang gunaan, misalnya alat-alat kesehatan, dan perabotan rumah tangga misalnya, itu wajib bersertifikat halal, kecuali itu ada kaitannya dengan unsur hewan. Nah, tapi yang kaitannya dengan makanan itu ya wajib bersertifikat halal secara penuh, secara mutlak semuanya, makanan, minuman, obat, dan kosmetika. Dan makanya kemudian masing-masing jenisnya itu harus dikoordinasikan oleh berbagai lembaga. Nah, ini sekali lagi kami ketika menyusun bagaimana mendetilkan kategori barang, makanan, minuman itu produk-produk mana sih yang wajib bersertifikat halal, mana sih yang dikecualikan. Kemudian jasa juga begitu, jasa penyembelihan, pengolahan sampai pada penyajian pun itu kalau terkait dengan makanan, minuman. Pastilah kalau penyembelihan itu sangat-sangat lekat dengan produk makanan dalam bentuk barang tadi, makanan. Karena makanan ini banyak yang menggunakan bahan baku dari hasil sembelihan. Karenanya jasa penyembelihan itu juga wajib bersertifikat halal. Nah, di penahapan kewajiban bersertifikat halal pada tahap pertama, per 17 Oktober 2019, dan ini diperkuat lagi dengan PP 39 tahun 2021, bahwa produk makanan minuman, kemudian bahan baku yang saya sampaikan tadi, terkait dengan makanan minuman, bahan tambahan, pangan, bahan penolong, dan juga hasil sembelihan serta jasa penyembelihan, itu menjadi nama-nama produk yang kewajiban bersertifikat halalnya dilakukan pada tahap pertama. Nah, sementara yang lainnya ini dimasukkan ke dalam istilah kami adalah penahapan kedua. Kalau ini 17 Oktober 2019, yang lainnya selain makanan, minuman, dan jasa penyembelihan atau hasil sembelihan itu di penahapan yang kedua, mulai 17 Oktober 2021 yang lalu. Nah, ini sudah berarti untuk hasil sembelihan itu sudah berjalan 3 tahun. Ya. Bahkan khusus untuk hewan, produk hewan, itu karena kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan perundang-undang sebelumnya tentang kesmafat, itu sudah berjalan lama. Artinya ini bukan sesuatu yang baru terkait dengan kehalalan satu produk hewan, termasuk di dalamnya adalah unggas. Nah, saya ingin mengupdate kaitannya dengan klasifikasi beberapa produk ya yang terkait, yang relevan dalam pembicaraan pagi ini, yaitu
apa kami sudah menurunkan aturan-aturan teknis dari PP 39 dan juga Undang-Undang 33 tadi berupa keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021. Sebenarnya tahun 2020 itu sudah pernah juga kita keluarkan KMA yang sama nomor 646. Tapi karena ada Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian PP 39 ini ada penyesuaian beberapa. Ini revisinya KMA nomor 748 tahun 2021 ini. Inilah yang membreakdown nama-nama tadi, produk-produk ada makanan, minuman, obat, kosmetik, dan seterusnya, sampai jasa, itu di breakdown sedemikian rupa. Nah, khusus untuk yang produk makanan, itu di breakdown lagi antara jenis produk dan rinciannya. Nah, jenis produk yang masuk kategori produk makanan ini tadi mulai dari susu dan analognya yang relevan untuk kita bahas pagi ini adalah nomor 8 ini, tetapi bukan berarti bahwa dari produk-produk yang di atas ini entah lemak kaitannya dengan produk bakery bisa jadi itu bersentuhan juga dengan produk-produk yang lainnya, daging dan produk olahan daging. Tapi secara spesifik di sini, bahwa produk daging dan produk olahan daging itu menjadi salah satu kodifikasi di jenis produk yang spesifik, yaitu daging dan produk olahan daging. Kemudian yang relevan lagi adalah nomor 10 ini, kaitannya dengan unggas tadi itu, yaitu telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan. Jadi di klasifikasi tersendiri antara produk daging dan olahan daging di sini di kategori nomor 8 dari turunan klasifikasi produk makanan. Kemudian nomor 10 yang telur olahan dan produk-produk telur hasil olahannya itu juga dirinci sedemikian rupa mana yang nama-nama klasifikasinya dan juga variannya, ya, nama-nama produknya yang wajib bersertifikat halal. Ini konteks adalah wajib bersertifikat halal. Kenapa kok bisa telur kemudian masuk wajib bersertifikat halal? Nah, selain ini, selain KMA 748 yang saya sampaikan nanti ini bisa dibaca sendiri, pangan olahan, kemudian pangan siap saji dan seterusnya, ini bisa juga nanti berkaitan dengan sejumlah produk-produk yang berasal dari daging. Tadi secara spesifik pengaturan ini sudah dibuat kodifikasinya, kodenya biar memudahkan pelaku usaha maupun publik untuk bisa mengakses terhadap mana sih produk-produk yang wajib bersertifikat halal itu untuk bisa memastikan. Nah, yang kedua selain yang wajib yang kedua ini juga breakdown-nya tadi itu dari daging dan produk olahan daging misalnya dicontohkan itu macam-macam. Ada banyak sekali rinciannya di nomor 8 itu 8.1, 8.2 begitu kode klasifikasinya untuk memudahkan. Contoh misalnya karkas hewan mamalia, daging giling, daging olahan berbumbu beku, daging unggas yang dimarinasi atau dikaring, ya. Itu yang breakdown lagi oleh para ahlinya tentu. Di sini saya tadi sampaikan bahwa ini diskusikan dengan banyak kementerian lembaga. Nah, bahkan contoh-contoh produk seperti ini juga menjadi concern dari pelaku-pelaku usaha luar negeri, di mana ini contoh yang kami sampaikan di sini, beberapa perusahaan dari luar negeri, misalnya dari Malaysia, ini sudah mengajukan proses sertifikasi halalnya ke BPJPH karena berkaitan dengan daging dan produk olahan daging itu. Nah, yang kedua ini telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan. Ini ada beberapa contoh yang rinci ada di KMA 748 ini. Misalnya telur cair campuran. Yang dimaksud telur olahan ini ya pasti telur yang sudah diolah, tidak telur segar dalam pengertian ini, ya. Nah, ada premix misalnya, kemudian telur yang diawetkan, telur olahan steril dan seterusnya. Lagi-lagi juga sama terhadap klasifikasi produk pangan ini, sejumlah perusahaan dari
luar negeri juga sudah mengajukan ke kami dan kemudian diklasifikasi untuk masuk di nama jenis produk yang spesifik. Contohnya dari India itu sudah ada beberapa dan mengajukan langsung ke BPJPH dan kita sudah keluarkan sertifikat halalnya. Nah, di KMA 1360 ini ada penjelasan itu adalah klasifikasi bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Jadi kalau KMA 748 tadi semua produk-produk yang wajib bersertifikat halal, tapi untuk bahan yang digunakan bagi produk itu kita keluarkan lagi pengaturan teknisnya berupa keputusan Menteri Agama yang menyebut bahan-bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Jadi dengan begitu sudah kelihatan bahwa meskipun ini seluruhnya wajib bersertifikat halal, ada yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, yaitu pada kategori bahannya. Nah, ini misalnya bahan dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang tanpa proses pengolahan atau diolah secara fisik tanpa adanya penambahan bahan-bahan lainnya misalnya. Ya itu ya udah, kalau misalnya tumbuh-tumbuhan itu sayur mayur misalnya, ya enggak perlu bersertifikat halal. Bayam misalnya yang segar belum ada mengalami proses apapun itu yang disebut kemudian dengan positive list itu ini. Ya, begitu juga bahan yang berasal dari hewan non sembelihan yang tanpa proses pengolahan. Bahan dari fermentasi mikroba tanpa proses pengolahan. Bahan berasal dari air alam yang juga belum ada proses pengolahan, yaitu semua disebut dengan positive list itu. Ini kita klasifikasi. Bahkan juga sampai pada bahan kimia. Ya, ini sudah di breakdown ada 5.000 lebih jenis bahan-bahan yang di 1360 itu sangat-sangat terbuka untuk bahan-bahan yang baru nanti ketika ditemukan tidak wajib bersertifikat halal. Itu ini masih terbuka karena KMA ini mengakomodir perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia industri misalnya salah satunya untuk bisa nanti memastikan menyatakan bahwa bahan-bahan yang dimaksud itu tidak wajib bersertifikat halal. Ini contohnya dalam konteks yang kita bahas hari ini, hewan non-sembelihan yang tanpa proses pengolahan tadi itu, misalnya bahan yang dari hewan halal tapi non-sembelihan, susu segar misalnya. Ya kalau telur segar, sekali lagi tadi dibedakan antara telur segar dengan telur yang sudah mengalami pengolahan. Begitu juga susu segar dibedakan dengan susu yang masuk kategori ini susu dan analognya, ini sudah berbeda tentu. Jadi ada pembedaan yang dijelaskan secara detail di dalam keputusan-keputusan Menteri Agama ini. Ya. Nah, jadi ini gambaran dari yang saya sampaikan di awal bahwa ada banyak pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Kalau BPJPH ada kewenangannya, tentu dengan kewenangan tadi itu menjalankan jaminan produk halal, terutama di sertifikasi halal, pengawasan, kerjasama di bidang halal, dan seterusnya. Tapi ada banyak fungsi-fungsi di kementerian lembaga, seperti tadi saya sampaikan, Kementerian Pertanian, itu yang beririsan dengan persoalan halal. Ada BPOM ketemu, Kementerian Kesehatan juga begitu, Kementerian Perindustrian sama, Perdagangan, dan juga Kementerian Luar Negeri terhadap lembaga-lembaga halal yang ada di berbagai negara. Itu punya tugas fungsi masing-masing. Dalam konteks yang spesifik pemeriksaan atau pengujian produk halal, BPJPH harus kerjasama dengan lembaga pemeriksa halal misalnya. Dan itu boleh dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, termasuk perguruan tinggi di dalamnya yang sudah banyak animo untuk menjadi lembaga pemeriksa halal. Artinya sekali lagi di dalam fungsi untuk memastikan pemeriksaan untuk produk-produk halal memenuhi atau tidak syarat-syarat kehalalan itu BPJPH harus bekerjasama dengan pihak lain, yaitu LPH. MUI masih menjadi otoritas dalam penetapan kehalalan produk fixnya. Nah, ada juga disebut langsung tentang lembaga, ormas keagamaan, perguruan tinggi yang juga mendapatkan porsi
baik sebagai LPH, Halal Center, yang edukasi tadi, edukasi, kampanye, literasi halal, seterusnya, itu bisa dilakukan lembaga-lembaga ini. Termasuk sekarang adalah pendampingan proses produk halal untuk pelaku UMK yang masuk kategori self-declare dari yang saya sebutkan itu. Ini sebagai contoh saja bagaimana multi pihak itu sudah berjalan. Nah, bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal? Ini bagian ketiga yang akan sedikit saya sampaikan. Ini di Indonesia itu memiliki prinsip sertifikasi halal itu di traceability. Berbeda dengan negara lain yang lebih kepada analisis laboratorium, laboratory analysis, tapi di Indonesia itu karena menganut konsep halal yang holistik gitu, dari hulu ke hilir, sehingga produk-produk yang kaitannya misalnya berasal dari hewan, unsur hewani, ya bagaimana dimulai dari peternakan, dari ternaknya. Dari kemudian hewannya, kemudian disembelih, penyembelihan tadi itu menjadi penting sekali dari mata rantai dan juga dari konsep traceability yang dianut oleh Indonesia. Kemudian menjadi bahan baku tidak selesai di situ karena daging atau mungkin tadi telur dari hewan non sembelihan misalnya ya menjadi bahan baku. Ketika bahan baku ini bergerak lagi ke proses produksi, ke pengolahan, sampai ke konsumen, from farm to fork, ya itu juga harus dipastikan bahwa konsumen mendapatkan makanan yang halal, minuman yang halal, dan atau tadi kaitan dengan hal-hal yang digunakan itu juga harus halal. Ini persis dengan konsep halalan toyiban yang sifatnya holistik gitu. Nah, yang berikutnya ya prinsip sertifikasi halal juga menganut autentikasi untuk memastikan bahwa produk-produk halal yang beredar itu tidak terjadi reduksi atau bahkan pemalsuan, ya tidak ada pencampuran atau kontaminasi macam-macam, barulah analisis laboratorium itu digunakan. Jadi dua-duanya, maka istilahnya adalah pemeriksaan dan atau pengujian. Jadi kalau di pemeriksaan itu sudah selesai, tadi melalui kawan-kawan di auditor halal, dan Pak Nanung ini ada salah satu auditor halal senior yang paham betul, nanti bisa menjelaskannya, ya harus sudah selesai di situ, tidak perlu ada autentikasi. Tapi makanya dan atau itu boleh dua-duanya atau satu yang penting yaitu di pemeriksaan melalui sistem telusur atau traceability. Nah, posisi sertifikasi halal dengan begitu itu menjadi peran antara yang penting posisinya, tapi ini bergantung kepada yang di hulu maupun di hilir. Kalau produk-produk itu sudah memenuhi syarat-syarat tadi, bahannya halal. Nah, bahan halal itu di mana? Ya di hulunya. Ya tadi ini di halal value chain-nya ini. Penyediaan bahan halal itu dilakukan oleh siapa? Oleh banyak sekali pihak. Ya tadi industri bisa bekerja situ, dan misalnya untuk rumah potong hewan tadi itu ya penyediaannya sampai kemudian pada peternaknya itu di hulunya di sini ya, riset pengembangan misalnya infrastruktur halal ya ini di hulu yang memastikan bahwa produk misalnya untuk produk hasil lahan daging misalnya ya, itu ya baru siap ketika bahannya, bahan-bahan tambahannya, kemudian proses produk halalnya itu sudah terpenuhi, barulah diajukan proses sertifikasi halal. Nah, proses sertifikasi halal itu pada prinsipnya adalah memberikan judgement melalui pola pengajuan yang dilakukan melalui BPJPH, kemudian di kerjasama dengan LPH dilakukan audit, istilah audit produk, kemudian ditetapkan oleh MUI karena sudah dianggap memenuhi syarat-syarat halal. Nah, ini proses sertifikasi halal, barulah keluar kemudian sertifikat halal. Nah, keluar sertifikat halal itu tidak berhenti di situ, karena produk tadi itu akan masuk ke pasar, masuk ke mungkin event-event atau promosi, atau mungkin ekspor-impor, dan seterusnya. Jadi, menjadi peran antara, intermediary role di situ, proses
apa sertifikat halal, dan proses sertifikasi halal itu menjadi apa menjadi penting ya, tapi tidak satu-satunya karena sangat tergantung dari di belakang yang hulu, kemudian nanti di hilirnya seperti apa ketertelusarannya dan seterusnya, itu masih bergerak ke apa ke depan. Ini sedikit saya sampaikan untuk memastikan tadi itu, maka kemudian kelembagaan dari apa pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia kenapa kemudian multi pihak, ada beberapa pihak. Kalau dilihat dari proses sertifikasi halal yang melibatkan setidaknya tadi ada apa mazhab sains dan mazhab fikih yang kemudian pelembagaannya ada di LPH mewakili apa mazhab sains yang saya sebut istilahnya untuk memudahkan saja, atau dengan istilahnya ini apa scientific judgment, pemeriksaan pengujian itu harus berdasarkan kepada scientific knowledge ya. Kemudian syariah compliance-nya itu di mazhab fikih oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, sertifikat halal itu adalah pengakuan kehalalan satu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH setelah melalui dua proses ini terpenuhi. Syariah compliance dan scientific judgment. Itu gambaran untuknya. Karenanya di sini apa di alur proses sertifikasi halal yang reguler misalnya itu tergambarkan pola tadi itu. Jadi pendaftaran produknya itu diajukan ke BPJPH, kemudian kerjasama dengan LPH, BPJPH tadi, untuk melanjutkan pemeriksaan atau pengujian terhadap produk yang itu dilakukan oleh auditor-auditor halal yang bersertifikat, ya mereka kompeten, ya memiliki kualifikasi juga di bidang di bidangnya, auditor halal di bidang obat atau pangan. Tentu berbeda kualifikasinya dan juga kompetensinya dengan misalnya untuk barang gunaan itu ada hal-hal yang spesifik ya, meskipun tidak mesti harus saklek sama sekali, tapi ada yang spesifik misalnya vaksin ya tentu berbeda, tidak mungkin dilakukan oleh auditor yang tidak memiliki kualifikasi di bidang itu. Nah, kemudian dilanjutkan di ini, jadi MUI, maka kerjasama antara aktor, itu saya sebut antara aktor, itu sifatnya interdependensi, saling tergantung. MUI itu akan menetapkan kehalalan produk atau tidak setelah mendapatkan penjelasan dari auditor halal. Itu di dalam reguler yang sekarang berjalan, itu tetap dilakukan, tetap berjalan selama ini. Kemudian BPJPH akan mengeluarkan sertifikat halal kalau sudah MUI menetapkan halal atau tidak produk itu. Ya, itu melalui skema sidang fatwa. Yang sama prosesnya ini alur ini sudah berjalan sedemikian rupa, inilah yang saya sebut tadi jalur reguler ya, untuk memudahkan saja istilahnya. Karena ada lagi yang kedua ini alur sertifikasi halal sesuai dengan PP 39 dan itu amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja yang membuka ruang skema self declare atau pernyataan oleh pelaku UMK, dan ini khusus untuk UMK, memang tidak digunakan untuk usaha menengah besar gitu, hanya untuk UMK saja. Itu pun dengan syarat-syarat yang ketat, ini yang seperti yang ada di sini, kriteria produk tidak beresiko, zero risk, kemudian bahannya sudah dipastikan kehalalannya seperti tadi menggunakan mungkin bahan-bahan alami atau berasal dari bumi atau dari laut misalnya yang dinyatakan memang itu halal. Proses produksinya juga sederhana dan dipastikan memenuhi kriteria-kriterianya. Terhadap pelaku-pelaku UMK seperti inilah yang dalam skema ini BPJPH bersama dengan lembaga-lembaga pendamping namanya, lembaga-lembaga pendamping untuk merekrut pendamping-pendamping dari unsur yang variatif, bisa dari masyarakat juga melalui lembaga ormas keagamaan, melalui lembaga keagamaan lainnya atau melalui perguruan tinggi, itu direkrut pendamping-pendamping PPH ini, dan melalui pendamping PPH inilah yang nanti ditugasi untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap produk yang diajukan, yang skema self declare tadi itu. Jika menurut pendamping ini, pendamping PPH ini
memenuhi syarat, misalnya kategori usaha makanan, ya karena ini banyak bergerak di makanan dan minuman, maka kemudian pelaku usaha ini menyatakan ikrar atau akad bahwa produknya sudah terpenuhi, barulah diajukan ke BPJPH. BPJPH nanti bekerjasama dengan MUI untuk menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa, dan keluarlah sertifikat halal yang sama statusnya dengan sertifikat halal yang reguler tadi itu, karena ini hanya jalur yang berbeda saja. Nah, nanti pelaku usaha itu akan mendapatkan dua legalitas sekaligus, bahwa setelah dinyatakan halal, maka sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH, ini sebagai bukti, sebagai tanda bahwa produknya sudah dinyatakan halal. Nah, kemudian label halal yang nanti akan dicantumkan di kemasan atau di non-kemasan. Ya. Ini dua-duanya ini sebagai bentuk dari legalitas kehalalan satu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH. Makanya tentang label halal ini menjadi ranahnya pemerintah, dan alhamdulillah sekarang sudah di-launching label baru seperti yang Bapak Ibu kawan-kawan kira-kira sudah mendapatkan banyak sekali masukan soal ini. Nah, ini soal ketetapan halal dan sertifikat halal. Pada prakteknya sebelumnya, ini ketetapan halal ini dikeluarkan oleh MUI untuk menyatakan sebagai bukti tertulis bahwa produk A itu memenuhi syarat dari sisi syariat Islam. Dan ini kebetulan memang bentuknya ketetapan halal ini mirip seperti sertifikat. Ini kerap praktek-praktek sebelumnya di tahun 2020 itu, 2021 awal, banyak pelaku usaha yang confuse, dianggap bahwa ketetapan halal itu sudah sertifikat halal, padahal itu tidak sama. Ya, sertifikat halal ini dikeluarkan oleh BPJPH sesuai dengan regulasi yang terbaru. Ketetapan halal ini adalah tadi bukti tertulis saja yang itu dari kaidah syariat Islam. Kemudian dari syariat Islam inilah kemudian diadministrasikan oleh BPJPH sebagai hukum negara. Nah, hukum negara itu bentuknya sertifikat halal, mengadministrasikan keputusan-keputusan tentang syariat ya Islam, yaitu tentang halal, itulah bagian kemudian resmi sertifikat halal ini sebagai dokumen resmi negara. Ini kami sampaikan karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, apa bedanya antara sertifikat halal dengan ketetapan halal. Baik, terakhir, semua itu proses-proses itu sudah dilakukan oleh BPJPH melalui aplikasi namanya Sihalal, Sistem Informasi Halal, dengan alamat ptsp.halal.go.id. Ada banyak fitur-fitur selain tentang sertifikasi halal, tapi juga tadi berkaitan dengan proses UMK untuk pendampingan, untuk registrasi pendamping, kemudian ada pelatihan auditor, segala macam, termasuk juga kaitannya dengan akreditasi LPH, itu alhamdulillah ini secara terus progresif dilakukan melalui online base, ya tidak lagi manual gitu, untuk memudahkan percepatan. Ya. Terima kasih, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas pemaparan yang sangat lengkap dari Bapak Dr. Mas Tuki. Dari pemaparan beliau, beberapa poin yang saya dapat adalah penyelenggara jaminan produk halal ini dilakukan oleh multi pihak, serta mungkin tadi prinsip sertifikasi halal sendiri, selain dari autentikasi, juga ada traceability, kayak gitu. Mohon kesediaannya Bapak untuk tetap di ruangan sampai akhir acara, soalnya untuk sesi diskusi akan diselenggarakan di sesi akhir acara. Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang berbahagia, selanjutnya telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kedua, yaitu Bapak Insinyur Nanung Danardono, SPT, selaku Direktur Halal Research Center Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Beliau merupakan warga asli Jogja, lahir di Jogja 23 Desember 1973. Untuk riwayat pendidikan, beliau S1 dan S2 diselesaikan di Fakultas Peternakan Universitas
Universitas Gajah Mada dan S3 di lanjutkan di United Kingdom. Untuk riwayat pekerjaan, beliau menjabat sebagai dosen dan peneliti pasca sarjana Fakultas Peternakan UGM hingga konsultan produk bahan baku serta proses produksi pangan halal. Untuk riwayat organisasi juga sangat banyak sekali, mulai dari pengurus Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia hingga menjadi pembina keluarga Islam Indonesia di Britania Raya. Wah, luar biasa sekali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum, selamat siang. Pak Nanung, apakah sudah bisa bergabung? Waalaikumsalam, selamat wabarakatuh. Selamat siang, Mas Andi. Baik. Suaranya... Suara saya kurang keras ya? Sudah cukup, Pak. Cukup ya, oke. Good. Alhamdulillah. Monggo Pak, untuk waktu sekitar 35 menit, semoga cukup. Untuk saat pada kesempatan ini, Pak Nanung akan membawa materi yang sangat lengkap, yaitu menjaga kehalalan produk unggas dari hulu hingga hilir. Nah, ini juga berkaitan langsung dengan traceability yang tadi disampaikan Pak Mas Tuki. Kayak gitu. Nah, monggo kepada Pak Nanung, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa lidruhu ala dini kullih wa kafa billahi shahida ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik ala syedina muhammadin wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma ruzaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama walamal khinziri wama uhilla bihi lighairillah faman ittara ghayra baghi wala 'adwa wala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ibu bapak yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus tentunya Pak Ustadz Ganteng Pak Mas Tuki, alhamdulillah tabarakallah kita banyak dapat ilmu tadi dari Pak Mas Tuki. Terutama progres sekarang terkait dengan prosedur sertifikasi halal. Juga Cak Petrus alhamdulillah ketemu ini di forum ini. Tabarakallah. Alhamdulillah juga Bapak Ibu dari redaksi Politik Indonesia wabil khusus tentunya Mas Andi. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diizinkan sehat walafiat, maka mudah-mudahan kita bisa maksimalkan dengan ibadah yang lebih maksimal di bulan Ramadan ini. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir menyimak di materi ini. Cek dulu, mohon maaf, slide saya sudah nampakkah? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Alhamdulillah. Saya dapat bagian menjaga kehalalan produk unggas dari hulu ke hilir. Nah, ini saya kira menjadi penting karena bagi semua warga negara, semua orang yang beragama Islam, memang mengkonsumsi makanan yang halal itu menjadi suatu yang keharusan. Tidak ada pilihan lagi, menjadi suatu keharusan karena Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama walahmal khinziri wama uhilla bihi lighairillah faman ittara ghayra baghi wala 'adwa fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya hanyalah diharamkan bagi kalian memakan bangkai darah daging babi dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, maka barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya dan dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, maka di ayat ini secara tegas Allah menyampaikan bahwa tidak diperkenankan mengkonsumsi daging bangkai. Maka termasuk bangkai ayam itu tidak diperkenankan. Kemudian juga penting bagi umat Islam dan semua konsumen muslim bahwa mengkonsumsi makanan halal itu selain merupakan kewajiban, itu mohon juga... Maaf, Anung, ini ya. Zoom-nya tertutup. Oh, tertutup. Ya, mungkin zoom-nya bisa diminimes. Zoom-nya tertutup. Share-nya tadi ada yang ketutup. Oh, oke. Okay. Sekarang bagaimana kah?
Sudah. Oke. Baik. Ya, bagi umat Islam atau konsumen Muslim, dan tentu bagi kita yang jadi produsen produk olahan unggas ataupun karkas unggas harus memperhatikan ini kalau pengen produknya laris, ya. Bahwa konsumen Muslim itu tidak boleh mengkonsumsi produk haram selain karena memang diwajibkan juga akan membuat amal ibadahnya itu maaf, tidak diterima Allah selama 40 hari. Nah, ini pesan Rasul yang sangat penting ketika beliau diminta oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tentang keinginan Sa'ad untuk didoakan agar menjadi orang yang terkabul doanya, maka Rasul memberikan pesan penting, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Jaga jangan sampai ada makanan haram yang dikonsumsi. Maka demi jiwaku yang ada di tangan Allah, sesungguhnya jika ada seorang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka amal ibadahnya selama 40 hari tidak akan diterima Allah SWT. Nah, oleh karena itu memang menjadi kewajiban bagi umat Islam, juga konsumen Muslim untuk memilih hanya makanan yang halal saja. Kemudian, kalau kita lihat tentu kita semua sudah paham bahwa unggas itu kan macam-macam ya, ada ayam, ada itik, ada puyuh, kalkun ya, termasuk kalau ayam ya ayam kampung, ayam ras, petelur, daging. Namun kita akan khusus bahas di sini produk daging dan mungkin sedikit menyinggung mengenai telur ya, karena telur itu halal didatihi, tetapi kalau diolah menggunakan campuran bahan yang tidak halal dia menjadi haram. Kita tidak membahas susu karena tidak ada unggas yang menghasilkan susu. Nah, para ulama sepakat, Bapak Ibu, bahwa unggas, daging unggas itu tidak otomatis halal. Memang unggas itu halal lidatihi itu adalah zatnya disebutkan halal. Jadi disebutkan halal di Quran maupun di hadis, atau tidak disebutkan haram di Quran maupun di hadis. Nah, karena unggas itu termasuk produk yang diharamkan atau disebutkan haram di Al-Quran atau di hadis, maka unggas itu adalah hewan yang dia halal lidatihi, halal zatnya, bendanya halal. Tetapi jika tidak disembelih secara syar'i atau tercemar dengan produk yang tidak halal, maka dia menjadi haram. Nah, ini dikaitkan dengan sebuah hadis dari Abi Waqid Al-Aysi bahwa Rasul bersabda bahwa setiap bagian dari al-bahimah, hewan ternak yang terpotong, ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Jadi ini contoh saja ya, analog misalnya begini. Misalnya ada seorang peternak yang memiliki uang 10 juta gitu ya, kemudian membeli sepasang anak sapi, jantan dan betina. Bukan anak sapi, sapi remaja, jantan dan betina, sepasang. Nah, kemudian dipelihara di tempat yang sama begitu, selama 1,5 tahun hingga tumbuh menjadi sapi, sepasang sapi dewasa. Nah, bersama dengan tubuhnya itu tumbuh pula perasaan cinta di antara mereka berdua. Maksudnya di antara kedua sapi tadi itu. Nah, ketika mereka sudah di puncak asmara mereka, sudah dewasa, nah ternyata kemudian si peternak ini butuh uang gitu ya, butuh uang, kemudian dijual salah satu sapinya. Nah, kalau menjual sapi itu biasanya yang jantan atau yang betina? Jantan ya. Kenapa jantan? Karena jantan tidak bisa beranak. Nah, maka kalau betina kan masih bisa dikawinkan dengan logam, dengan kawin suntik ya, atau dengan inseminasi buatan. Nah, maka kemudian jantannya dijual. Si betina melongo melihat, loh kok dibawa pergi? Dan ternyata sejak saat itu dia tidak lagi melihat kekasih hatinya di sampingnya. Maka kemudian dia melarikan diri, lari sejauh-jauhnya sampai rel kereta api, dia berjalan menyelusuri rel kereta api, dan dia tidak menyadari ketika ada orang teriak-teriak, sapi, sapi, minggir, ada kereta mau lewat. Nah, kemudian dia beberapa saat kemudian dia menyadari jalan itu bergetar sangat hebat. Ketika dia lihat ke depan, ternyata ada kereta api, terus dia menyingkir, tetapi terlambat. Itu paha kiri yang belakang, paha kiri yang belakang itu kesambar lokomotif, kemudian lepas. Nah, paha sapi yang lepas itu ketika hewannya masih hidup, maka statusnya adalah bangkai. Berdasarkan dengan hadis ini. Maka produk unggas pun ketika dia dipotong dari hewan unggas yang masih hidup, maka dia adalah bangkai. Dan bangkai itu disebutkan haram sampai 4 kali di Al-Quran. Kita lihat video dulu sebentar ya.
Ini tentang berkat betapa banyaknya dari masyarakat, jajaran unit Satintel Brimopolda DIY berhasil mengungkap kasus penjualan daging ayam tiren alias bangkai pada Kamis siang di salah satu rumah warga di Dusun Plemantung, Sidomulyo, Bambang Lipuro, Bantul, Yogyakarta. Sukardi, selaku pemilik rumah yang diduga sebagai pelaku pengolah daging tak layak konsumsi ini, terus mengelak saat petugas dari Satintel Brimopolda DIY bersama petugas kepolisian Polsek Bambang Lipuro dan Dinas Kesehatan Bantul memeriksa dapur yang kesehariannya ia pakai untuk menjalankan praktek haram tersebut. Bau menyengat khas bangkai pun langsung tercium saat memasuki ruangan yang tampak kotor ini. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan 7 ekor bangkai ayam yang telah dikerubungi lalat dengan kondisi daging yang sudah membiru serta jeroan anjing yang sedang direbus di tempat penggorengan. Daging dan jeroan ini sehari-hari dijual Sukardi ke sejumlah pasar tradisional di Bantul secara berpindah-pindah. Namun, beberapa pembeli terkadang datang mengambil langsung ke rumahnya lantaran harga yang ditawarkan lebih murah dibanding lainnya. Untuk mengelabui pembeli, ayam tiren tersebut dijual dengan diakui sebagai daging ayam biasa. Sementara jeroan anjing dijual dengan diakui sebagai jeroan iso daging sapi. Sebagai bahan baku, Sukardi berkeliling ke kandang-kandang ayam di Kabupaten Bantul yang dibeli seharga Rp2.500 per ekornya. Ya itu dibentuk pakan babi kok. Maaf, videonya di stop karena kalau nanti dilanjutkan sampai asar baru selesai. Nah, Bapak Ibu, ini contoh video di atau contoh kasus di Jogja. Di tempat yang lain ternyata banyak juga. Nah, kalau kita cek di internet ya, di Google atau di YouTube ternyata juga banyak ini ya, penjualan produk unggas atau bangkai unggas untuk konsumsi makanan manusia. Tapi tentunya sembunyi-sembunyi ya. Nah, oleh karena itu sangat penting memang keberadaan lembaga yang memang mengatur sertifikasi halal seperti kalau kemarin kan di LPPOM MUI, sekarang BPJPH, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, sering kita sampaikan ke masyarakat bahwa kalau akan membeli produk, maka perhatikan logo halalnya. Nah, kemarin sertifikasi halal menjadi tugas dari MUI, secure LPPOM. Nah, sekarang alhamdulillah dari BPJPH sudah mengambil alih begitu Kementerian Agama. Nah, maka Bapak Ibu, sekarang ini ada 2 logo halal ya. Logo halal yang hijau yang dari MUI ini masih diizinkan dipakai pada kemasan hingga 1 Februari 2026 ya. Jadi kalau kita lihat di kemasan di supermarket ya, ada kemasan-kemasan roti atau biskuit ya, permen, coklat, minuman macam-macam. Itu masih diizinkan dipakai hingga 1 Februari 2026. Kemudian semua produk yang mendapatkan sertifikat halal mulai 1 Maret menggunakan logo baru yang warnanya ungu ini yang dari Kementerian Agama. Nah, maka masyarakat sekarang sudah mulai membiasakan, sudah banyak membiasakan untuk selalu mencermati keberadaan logo halal resmi. Salah satu dari 2 logo ini ya. Nah, maka menjadi sangat penting bagi produsen ternak unggas, produk ternak unggas ya, baik itu daging mentah ataupun daging olahan, untuk segera mendapatkan sertifikat halal agar produknya bisa bersaing di pasaran. Kemudian Bapak Ibu, sangat penting juga kita memahami rukun penyembelihan hewan secara syar'i. Yang namanya rukun itu adalah kewajiban. Jika salah satu di antara mereka tidak terpenuhi atau tidak dilaksanakan, maka batal. Batal itu artinya tidak terpenuhi unsur halalnya. Nah, maka Bapak Ibu, dalam kaidah fikih secara syariat Islam disepakati mengenai rukun penyembelihan hewan secara syariat Islam. Yang pertama adalah hewan yang disembelih, unggas yang disembelih adalah hewan yang disembelih adalah hewan halal. Nah, unggas ini termasuk hewan halal, tetapi tidak otomatis menjadi halal kalau tidak diproses selanjutnya dengan cara yang halal. Nah, maka yang pertama hewannya adalah hewan halal, yang kedua pada saat ditemukan atau pada saat disembelih hewannya masih harus dalam keadaan hidup. Jadi meskipun unggas, kalau disembelih ketika dia sudah menjadi bangkai atau sudah mati, maka dia tetap haram. Ya. Jadi ketika disembelih, dia harus masih dalam keadaan hidup. Yang ketiga, sebelum menyembelih itu wajib ya, wajib membaca tasmiyah. Tasmiyah itu para ulama menyatakan bismillah. Ya. Bismillah. Kalau basmalah itu lebih lengkap ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah, jadi kalau tasmiyah itu pendek,
dengan nama Allah, ya. Bismillah, itu namanya tasmiyah gitu. Nah, kenapa tasmiyah? Karena memang Rasul mencontohkan ketika menyembelih hewan, beliau membaca basmalah, bismillah gitu, bismillah. Ada juga hadis menyebutkan bismillahi Allahu akbar gitu. Tapi kalau akan disempurnakan menjadi bismillahirrahmanirrahim, tentu akan lebih baik begitu. Nah, kemudian membaca basmalah atau bismillah atau tasmiyah itu merupakan rukun, karena di Al-Maidah Al-An'am, Quran surat Al-An'am ayat 121, Allah melarang umat Islam mengkonsumsi daging binatang yang tidak dibacakan nama Allah ketika disembelih. Jadi membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim bagi jagal itu kewajiban. Karena kalau tidak dibacakan tasmiyah, maka menjadi tidak halal. Nah, maka bagaimana ketika orang kemudian bertanya, lah, kalau saya membeli daging ayam di pasar, atau membeli makanan ayam goreng misalnya, kan tidak mungkin kita mengetahui ini hewannya ketika disembelih disebut nama Allah apa tidak. Nah, maka ada solusi yang sangat tepat di Rasulullah ketika istri beliau itu Aisyah radhiyallahu anha, beliau ceritakan ada seorang yang baru masuk Islam begitu, kemudian bertanya kepada Rasul, ya Rasul, suatu kaum menghadiahi kami dengan daging, tetapi kami tidak tahu ini dibacakan basmalah apa tidak ketika disembelih. Lalu bagaimana? Nah, Rasul kemudian mengatakan, bacalah basmalah, kemudian makanlah. Jadi sebelum kita makan, kita membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Nah, itu menjadi daging menjadi halal. Ini konteksnya adalah ini hewan halal, tetapi tidak tahu cara penyembelihannya dibacakan tasmiyah apa tidak ketika disembelih. Nah, ini beda kalau dagingnya adalah daging hewan haram seperti daging babi, ya mungkin Rasul akan mengatakan bacalah basmalah kemudian buanglah begitu. Nah, kemudian yang keempat, penyembelihan wajib harus menggunakan peso yang super tajam, yang sangat tajam. Maka menjadi SOP bagi para juleha, juru sembelih halal, ketika akan menyembelih harus mengecek peso yang akan dipakai itu tajam apa tidak. Bisa menggunakan kertas semacam ini kemudian dipakai untuk ngecek pesonya. Kalau tanpa terputus, maka berarti tanpa ada bagian yang licin, berarti pesonya sudah tajam, ya. Nanti tentu Pak Cak Petrus akan menjelaskan lebih detail. Nah, jadi menggunakan peso yang super tajam itu kewajiban. Tidak boleh menggunakan peso yang tumpul, apalagi menggunakan gergaji. Tidak boleh. Bapak-Ibu, kenapa tidak diperkenankan? Karena kalau menggunakan peso yang tumpul, maka penyembelihan tidak akan segera selesai, dan itu bisa menyebabkan hewannya teraniaya. Apalagi menggunakan peso yang bergerigi. Maaf, sekilas info ya. Dulu pernah ada teman SMA itu yang bercerita, di kampungnya itu pernah ada kejadian pencurian beruntun, ya. Jadi ada pencuri yang istiqomah setiap malam mencuri terus, kok istiqomah namanya ya. Jadi ada pencuri yang setiap malam itu mencuri terus, dan warga nggak pernah bisa nangkap itu. Ya mungkin karena profesional ya, sudah ikut pelatihan cukup lama untuk latihan mencuri begitu, dan profesional sehingga kemudian tidak ketangkap. Nah, warga gregetan itu apa ya? Warga itu sampai kewalahan ini bagaimana caranya? Nah, kemudian mereka sepakat rondanya bersembunyi. Nah, suatu malam ada pencuri yang apes tangkap. Tidak dipukuli, tidak, tetapi diikat tangan dan kakinya. Kemudian diinterogasi apakah yang selama ini mencuri dia, ngakulah dia. Nah, ada warga yang kalap, dia pulang. Pulang tapi ternyata pulang itu mengambil gergaji. Kaki si pencuri digergaji. Udah ampun, tetapi ya tetap kejadian juga. Akhirnya si pencuri meninggal di tempat karena kesakitan yang luar biasa. Maka unggas itu kalau disembelih tidak menggunakan peso yang super tajam, tetapi menggunakan peso yang bergerigi, maka hewannya bisa kesakitan. Dan bisa matinya bukan karena disembelih, tapi karena kesakitan yang luar biasa. Dan itu menjadi haram. Kemudian penyembelihan harus memutus tiga saluran di leher bagian depan. Ada saluran makanan yang namanya mari' atau bahasa Arabnya mari', kemudian saluran nafas atau hulkum. Hulkum itu kalau kita lihat penampilannya atau penampakannya berupa kumpulan cincin tulang rawan yang berjajar rapi. Kita pun juga demikian. Allah menciptakan saluran nafas berupa kumpulan cincin tulang rawan. Nah, maka ketika disembelih nampak itu, nampak. Nah, ini kenapa Allah menciptakan semacam ini, karena wujud
kasih sayang Allah untuk hambanya. Bisa kita bayangkan kalau saluran nafas kita ini seperti selang air, kita menunduk gini kita nggak bisa bernafas. Nah ini penting bagi kepala sekolah yang memimpin upacara bendera. Kalau ada acara menghentikan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Nah 5 menit kemudian selesai itu, murid-murid sudah pada pingsan karena nggak bisa bernafas. Tapi Masya Allah, karena Allah menciptakan saluran nafas ini berupa kumpulan cincin tulang rawan, maka kita menunduk setahun pun kita masih bisa bernafas. Ya. Nah, ini luar biasa. Kemudian ada sepasang saluran pembuluh darah. Ada arteri karotis dan vena jugularis. Nah, posisi saluran atau pembuluh darah itu ada di samping kanan dan di kiri. Maka penyembelihan harus lebar. Tidak boleh kecil sekali. Kalau kecil sekali tidak bisa menyembelih ketiga-tiganya. Jadi tiga saluran itu harus terputus semuanya. Kemudian Bapak Ibu, hewan tidak boleh diproses lebih lanjut, tidak boleh dipotong kakinya, tidak boleh dikuliti kalau hewannya belum mati sempurna. Kenapa demikian? Kalau hewan itu belum mati kemudian dikuliti, itu sakit luar biasa. Bisa kita bayangkan, kita sendiri kalau kita belum mati dikuliti itu kan luar biasa sakitnya. Atau unggas belum mati ketika disembelih dia sudah di ini apa namanya dipotong kakinya gitu, pasti sakit luar biasa ya. Maka tidak diperkenankan memproses lebih lanjut kalau hewannya belum mati sempurna. Nah, seringkali Bapak Ibu kalau kita lihat di masyarakat bahkan kalau kita sedang audit ya, kami dari LPPOM mengaudit itu sering kami menyaksikan ya. Hewan itu belum mati, tetapi sudah diproses lebih lanjut. Nah, jadi ada beberapa hal yang membuat unggas itu menjadi tidak halal. Ya. Contohnya adalah ketika disembelih hewannya sudah mati, jelasnya bangkai. Jadi meskipun bangkai, kalau dia sudah jadi bangkai, maka meskipun disembelih dagingnya tetap haram. Ya. Kemudian kadang-kadang tidak dibacakan tasmiyah. Ada pertanyaan, bagaimana di rumah potong RPU unggas yang modern ya, di mana unggas itu yang disembelih bukan 2 ekor, bukan 20 ekor, tetapi 1.000, 2.000, 5.000 ekor. Nah, unggas diletakkan di belt conveyor, kemudian disembelih begitu ya. Nah, ini bagaimana? Apakah wajib membaca tasmiyah sebanyak hewannya? Nah, ini ulama sudah sepakat bahwa membaca bismillah itu tidak harus satu ekor satu bismillah. Memang untuk ruminansia karena jeda penyembelian antar hewan itu cukup lama ya. Itu satu ekor ya satu basmalah. Tetapi kalau untuk unggas itu tidak harus begitu. Maka bisa periodik setiap 20 ekor atau setiap 50 ekor atau setiap 100 ekor atau satu kali baca di awal dengan niat akan menyembelih semua unggas yang ada di sini hari ini sekarang gitu. Nah, kemudian menjadi tidak syar'i ketika peso yang dipakai itu tidak tajam ya. Nah, juga penyembelihan terlalu sempit sehingga kemudian tidak memutus tiga saluran di leher bagian depan. Atau hewan belum mati tetapi kemudian terlanjur ditenggelamkan di air panas ya. Ini tidak sedikit ya kejadiannya ya. Jadi setelah disembelih hewan masih kelepek-kelepek begitu, masih mengejan, tiba-tiba sudah dilempar ke tong pencabutan bulu. Tiba-tiba sudah direndam di air panas. Maka matinya bisa karena tenggelam di air panas. Atau mungkin di situ belum mati, meskipun sudah kesakitan luar biasa, tapi kemudian matinya di tong pencabutan bulu, patah tulang leher misalnya. Nah, ini menjadi tidak halal. Kemudian, nah Bapak Ibu, ini sering kita sampaikan ke masyarakat ya. Ini satu foto dari dua karkas ayam yang berbeda ya. Ini yang sebelah kanan, ini dari ayam yang masih hidup, yang sebelah kiri dari ayam yang sudah mati. Nah, ini bukan sudah mati, yang matinya bukan karena disembelih. Yang sebelah kanan, yang matinya karena disembelih. Nah, penampilannya cukup berbeda ternyata. Nah, edukasi ini harus selalu kita sampaikan ke masyarakat. Dan mohon nanti disampaikan juga Bapak Ibu yang hari ini hadir, tolong sampaikan ke masyarakat di sekitar kita. Ya. Bagaimana cara mengetahui, bagaimana cara mengidentifikasi ini daging ayam ini dari ayam yang disembelih secara syar'i apa tidak? Nah, yang pertama kita lihat penampilan kulitnya. Kulit ayam sehat itu warnanya kuning bersih. Kenapa demikian? Karena darah keluar maksimal. Dia masih hidup, kemudian disembelih secara syar'i, darah keluar maksimal, ya. Kemudian mati sempurna, baru kemudian setelah mati sempurna dia direndam air panas,
kemudian dicabuti bulu-bulunya, maka penampilannya bersih seperti ini. Nah, kalau ayam tiren, ayam mati kemarin, ayam bangkai, ternyata warna kulitnya putih agak kelabu, bahkan kebiru-biruan ya. Ini karena darah tidak keluar, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kulit ayam sehat itu halus, halus. Kenapa halus? Karena ketika dia masih hidup, kemudian disembelih secara syar'i, kemudian mati sempurna, kemudian dimasukkan ke tong pencabutan bulu, cabuti bulu-bulunya. Nah, ternyata pori-pori bekas cabutan bulunya segera menutup rapat. Ya. Maka halus. Beda dengan ayam tiren, mungkin matinya kemarin, entah pekan lalu, entah bulan lalu, begitu. Nah, ketika dicabuti bulu-bulunya, pori-pori bekas cabutan bulunya tidak menutup lagi. Kenapa? Ya kita sangat paham, karena sel dan jaringan kulitnya sudah mati lama, maka tidak kemudian nutup lagi. Yang ketiga, ketika dikelupas kulitnya, nampak bahwa daging ayam sehat itu warnanya merah muda, bersih, karena darah keluar maksimal. Jadi kalau ayam tiren, ayam bangke, warna daging yang merah tua, kecoklatan. Bahkan kalau kita beruntung, seringkali kita melihat ada hitam-hitam darah terjebak di lipatan sayap atau lipatan paha, begitu. Kemudian yang keempat, sendi-sendi ayam sehat itu lentur. Kita tekuk-tekuk gitu lentur, elastis. Nah kalau ayam tiren dia kaku ya, tidak elastis. Yang kelima, harganya beda. Ayam sehat, ayam potong kalau di Jawa, di Jogja, Jakarta saya kira kurang lebih sama ya, sekitar 35.000 sebelum Ramadan. Sekarang sudah naik jadi 40.000. Mungkin di Jakarta sudah naik lagi ya. Nanti menjelang Idul Fitri saya yakin naik lagi itu. Tapi kalau ayam tiren, ayam bangkai harganya sangat murah dan sangat tergantung jam ternyata. Kalau pagi jam 5 itu masih agak normal ya, masih 33, 32. Jam 7 pagi turun ya, jadi 28, 27. Jam 9 turun lagi, 21, kadang 20.000. Kalau yang nawar pintar bisa 19.5 ya. Menjelang maghrib, siapa yang mau bawa malah dibayari. Tolong ya Pak, dibuangkan sekalian karena aromanya luar biasa. Maka beda yang berikutnya adalah aroma dagingnya beda. Ya, Bapak Ibu, ayam sehat tentunya aromanya khas ya. Ayam normal gitu. Kalau ayam tiren baunya bau busuk. Kenapa ayam tiren kok bau busuk ya? Karena darah tidak keluar. Nah, darah yang tidak keluar itu menjadi timbunan makanan yang berlimpah bagi bakteri pembusuk. Kenapa namanya bakteri pembusuk? Karena bakteri ini mengeluarkan metabolit atau senyawa yang aromanya busuk begitu. Kemudian yang paling penting, nah ini yang paling penting. Bapak Ibu, maaf. Yang tadi tidak ada yang penting. Ini yang paling penting sekarang. Mulai sekarang, Bapak Ibu, kalau akan membeli daging ayam, tolong lihat lehernya. Bukan leher pedagangnya pakai rantai emas, bukan. Tapi leher ayamnya. Ada atau tidak bekas sembelihan di leher? Nah, kalau tidak ada bekas sembelihan di leher, berarti ayam itu matinya bukan karena disembelih. Sesederhana itu. Tetapi menjadi pertanyaan, ada atau tidak? Ayam tiren, ayam bangkai, disembelih setelah mati? Ada atau tidak? Ada. Lalu bagaimana bedanya? Bapak Ibu, bedanya begini, tolong dicatat besok kalau di ujian dikeluarkan harus bisa. Nah, begini ya, Bapak Ibu, kalau ayam masih hidup, ya, ayam masih hidup, jaringan di lehernya sudah mati atau masih hidup? Ulangi. Ini Anda belum fokus. Gini, kalau ayam masih hidup, jaringan di lehernya sudah mati atau masih hidup? Masih hidup. Maka ketika disembelih dia akan kontraksi ketarik jadi lebar, betul? Ya. Sebaliknya kalau ayam sudah mati, ayam bangkai, jaringan di lehernya masih hidup atau sudah mati? Sudah mati. Maka ketika disembelih rapi sekali seperti kertas yang digunting kerk rapi sekali. Yakin bisa membedakan itu dengan sangat mudah. Maka mulai sekarang ini penting kita selalu perhatikan bekas sembelihnya seperti apa. Ini penting sekali. Ya, Bapak Ibu, juga produk olahan seperti bukan olahan. Sembelian yang seperti ini, nah ini mohon maaf, ini tidak syar'i. Karena hanya, saya tidak tahu ya bahasa Indonesianya dicuek itu apa ya. Ini kecil sekali sembelihannya ya. Mas Andi, dicuek itu apa mas? Saya kan Jogja, Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Dicuek ya, itu bahasa Indonesia apa mas? Dicuek. Iya apa ya Pak ya. Jadi ini sembelihannya kan kecil sekali ya. Ini mustahil memutus tiga saluran di leher bagian depan. Nah, maka kalau semacam ini ya konsumen tidak akan membeli ya, karena tidak syar'i. Nah, makanya selalu kita sarankan kalau membeli daging ayam lihat lehernya. Lalu bagaimana kalau sudah potongan-potongan ya, sudah potongan-potongan? Ya kita lihat aja kan ada potongan paha, ada potongan dada, ada potongan kaki, ada jeroan. Kita cari yang potongan direktur. Direktur itu kan kepala. Nah, jadi lihat
kepalanya seperti apa, lehernya seperti apa. Kalau sebelahnya jelek, jangan dibeli. Ya. Pemirsa, pasangan suami istri warga Trimulyo Jetis Bantul Yogyakarta ditangkap polisi karena... Ibu, ini baru rame ya di Jogja kemarin. Jadi ada pasang suami istri yang ketangkap gara-gara menjual bakso, tapi ternyata dari daging ayam tiren. Ah, mana tadi? Pemirsa, pasangan suami istri warga Trimulyo Jetis Bantul Yogyakarta ditangkap polisi karena memproduksi bakso dengan menggunakan ayam bangkai atau ayam tiren. Kedua tersangka ternyata telah membuat bakso tiren sejak tahun 2015 lalu. 7 tahun, luar biasa. Pasangan suami istri berinisial MHR 51 tahun dan AHR 50 tahun digiring oleh aparat Polres Bantul Yogyakarta. Keduanya ditangkap karena terbukti membuat bakso dengan menggunakan bangkai ayam atau ayam tiren. Terungkapnya kasus ini berkat laporan dari warga yang melihat tersangka membeli daging ayam yang sudah membiru. Setelah ditelusuri, ternyata ayam tiren itu digunakan untuk bahan membuat bakso. Warga pun melapor ke Polsek Pleret yang kemudian menggerebek rumah tersangka di kawasan Trimulyo. Di lokasi, petugas serta Dinas Kesehatan Bantul menemukan sejumlah barang bukti berupa bakso yang sudah siap dijual, daging ayam tiren yang digunakan untuk bahan pembuatan bakso, serta sejumlah peralatan yang digunakan untuk proses produksi bakso. Pelaku sudah memakai mesin. Kepada petugas, Pak Sutri ini mengaku telah berjualan bakso sejak tahun 2010. Namun sejak tahun 2015, dengan dalih harga ayam yang kian mahal, keduanya nekat memakai ayam tiren untuk bisa meraup untung yang banyak. Kami perlihatkan tentunya. Dalam sehari, Pak Sutri ini membuat bakso dari bahan ayam tiren seberat 35 kg dan setiap hari mendapatkan keuntungan sekitar Rp500.000. Bapak Ibu, ini luar biasa. 7 tahun istiqomah jualan jualan bakso dengan daging ayam tiren. Jadi selama 7 tahun berhasil menipu umat Islam dan keuntungan yang diperoleh 500.000, setengah juta setiap hari. Luar biasa ini. Ini yang ketangkap. Yang tidak tertangkap, Allah alam. Yang di daerah yang lain, Allah alam. Maka selalu kita tekankan bahwa kalau akan membeli produk olahan dari daging binatang, maka kita pilih yang bersertifikat halal resmi. Baik yang logonya hijau tadi dari MUI atau dari Kementerian Agama, CPBJPH. Ya. Nah Bapak-Ibu, slide terakhir, ini saya usahakan betul-betul 35 menit sesuai jatah yang diberikan ke saya. Kurang 5 menit ya. Ya Bapak Ibu, produk unggas, produk daging ayam, itik, kalkun, puyuh itu halal lidatihi. Zatnya halal, tetapi bisa berubah menjadi haram kalau cara memperolehnya, cara mengolahnya tidak halal atau tidak syar'i. Yang kita kenal dengan istilah haram li ghairihi, haram karena alasan yang lainnya selain karena zatnya, ya. Jadi unggas itu tidak otomatis halal. Kalau dia tidak disembelih secara syar'i, maka menjadi haram. Maka Bapak Ibu, produk unggas yang disembelih secara syar'i itu menjadi haram jika satu, dia terkontaminasi dengan barang haram atau najis pada saat penyembelihan. Misalnya disembelih menggunakan peso yang juga disembelih yang dipakai untuk menyembelih hewan non halal, dipakai untuk menyembelih babi atau anjing ataupun yang lain ya, atau hewan halal yang lainnya. Kemudian yang kedua, menjadi tidak halal jika ketika dikemas, itu dikemas menggunakan alat pengemas yang juga dipakai untuk mengemas produk non-halal. Apakah ada? Ada. Ada. Bapak-Ibu, contohnya mohon maaf. Saya nyebut merek ya, nggak apa-apa di sini nyebut merek. Ada merek maling. Taulah yang biasa belanja di supermarket atau di pasar, ada produk maling, kemasan ya. Itu ada pork luncheon meat. Jadi ada daging giling sapi yang ternyata, daging giling sapi, daging giling babi ya, pork. PORK jelas daging babi. Nah, maka kalau alat pengemasnya itu bersama-sama dipakai untuk mengemas produk non halal dan tidak disucikan secara syar'i atau dibersihkan secara syar'i, maka dia terkontaminasi dengan produk yang tidak halal. Atau ya, Bapak Ibu yang ketiga, terkontaminasi dengan produk non halal ketika digiling. Misalnya ini penggilingannya campur ya. Bapak Ibu di Jogja itu saya tahu petanya ya. Kalau di tempat lain saya tidak tahu. Di Jogja itu ada dua pasar ya yang ternyata penggilingannya ada yang campur babi ya. Nah, maka kalau kemudian daging unggas itu digilingkan di situ, maka pasti campur babi, pasti.
pasti terkontaminasi. Karena kalau kita pernah melihat alat penggilingan, kita menjadi tahu bahwa petugas jasa penggilingan tidak akan mungkin mau mencuci alat penggilingannya 7 kali dengan air dan salah satunya dengan panas setiap selesai menggiling daging babi. Maka jika daging unggas itu digilingkan di penggilingan yang campur, maka pasti tercemar babi, pasti. Kemudian bisa pula menjadi tidak halal ketika terkontaminasi dengan bahan haram atau najis ketika pemasakan. Misalnya ketika dimasak itu diolesi dengan minyak atau mentega atau margarin ya, dengan alat bantu oles berupa kuas yang berbahan dari bulu babi ya. Para ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa bulu babi itu ketika dia basah maka dia najis. Nah, maka ketika ayam atau karkas ayam itu diolah menjadi ayam panggang atau ayam bakar atau apapun ya, yang kemudian diolesi dengan alat bantu oles kuas dari bulu binatang, dari bulu babi, maka dia menjadi tercemar dengan benda najis. Atau Bapak Ibu, dia disimpan di tempat yang juga menyimpan produk non halal dan campur. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit info ini membuat kita lebih berhati-hati dan lebih aware dengan kehalalan produk unggas dari hulu ke hilir. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik dan lengkap pemaparan dari Bapak Nanung. Mungkin terakhir tadi Pak Nanung juga menekankan bahwa karena produk unggas ini adalah produk yang paling terjangkau, produk yang gizinya baik, jadi kita harus lebih aware. Jangan takut, tapi kita harus lebih aware, kita harus lebih teliti dalam memilihnya. Gitu aja, Pak? Yep, betul. Baik, terima kasih Pak Nanung atas materi yang luar biasa. Mungkin nanti kita sambung di sesi diskusi. Dan Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang berbahagia, sebelum ke narasumber selanjutnya, kembali saya mengingatkan untuk Bapak, Ibu yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan pada kolom komentar sesuai format yang telah disiapkan. Nantinya di akhir sesi acara bakal kita teruskan di diskusi bersama. Oke, Bapak, Ibu yang saya hormati, sebagai gong pada acara siang hari ini, kita akan mendengarkan dan berdiskusi bersama kepada dengan profesi vital ini yang juga menjadi penentu produk unggas itu halal atau enggak kayak gitu. Nah, kita sudah hadir di tengah-tengah kita selaku praktisi profesi juru sembelih halal, yaitu Bapak Petrus Haryanto selaku Ketua Umum Juru Sembelih Halal Indonesia atau JMHA Indonesia. Nah, untuk Pak Petrus atau mungkin di sini namanya Cak Petrus ya. Untuk Cak Petrus sendirilah jabatan sebagai Ketua Umum JMHA. Untuk riwayat pekerjaan ini sangat banyak sekali, sebagai konsultan kepala daerah di Indonesia, staf ahli Menko Polhukam tahun 2017, hingga pemilik aplikasi teknologi politik atau digital politik. Untuk riwayat organisasi, Cak Petrus ini juga sangat banyak juga, mulai dari ketua 1 BKPRMI Jawa Timur hingga pengurus ICMI Jawa Timur. Cak Petrus, apakah sudah bisa tersambung? Bisa, oke, Mas Sandi. Baik. Assalamualaikum. Sudah siap, Cak? Oke, siap. Baik. Monggo, Cak Petrus, waktu sekitar 35 menit, semoga cukup. Saya persilahkan. Monggo, Cak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Yang saya hormati Pak Nanung, kemudian yang saya hormati juga Pak Mas Duki dari BPJPH dan tim di Poultry Indonesia dan semua peserta yang menyimak kupas tuntas kehalalan produk unggas khususnya di Indonesia. Salam Juleha, Bismillahi, Allahu Akbar. Jadi saya ingin menceritakan singkat dulu sebagai prolog saya. Juru sembelih halal
setelah 2018 berdiri seperti itu. Dan kebetulan kemarin Pak Nanung, saya barusan dari Jogja, barusan nyampe ini tadi Pak Nanung, habis sama Pak Anto, sama teman-teman di Jogja semuanya lagi kumpul. Ya, beliau cerita ketemu panjenengan kemarin. Ya, siap, subhanallah. Jadi saya juga sudah keliling sampai di Bali kemarin pas acara ada apa, presiden juga 4 hari pasti sana. Saya juga ikut di sana, kan kebetulan juga kumpulkan teman-teman Julia yang ada di Bali. Juga demikian halnya di Jawa Timur yang kemarin barusan melakukan sertifikasi untuk apa untuk sertifikasi ini apa Juleha PNSP. Yang jelas begini, saya ingin membangun sebuah paradigma baru bahwa kehalalan produk unggas khususnya saat ini itu masuk pada tahap kritis. Karena apa? Hampir riset dari 2017 itu menunjukkan bahwa 70% itu sembelihan yang ada di pasar-pasar itu menunjukkan memenuhi unsur yang disebut tidak halal. Karena apa? Orang-orang yang menyembelih kadang dia tidak mengucap basmalah ataupun tasmiyah tadi. Kemudian mereka juga asal memotongnya. Dan apalagi sambil merokok, budaya-budaya ini luput dari pantauan kita semua yang ada di pengambil kebijakan di tingkatan elit. Katakanlah kemarin kami bertemu dengan MUI. Kita ajak, beliau juga melihat langsung ketika di pasar bahwa menunjukkan bahwa ini perlu ada instrumen. Yaitu apa? Relawan-relawan masyarakat dari sisi remaja, pelajar, bahkan pesantren, bahkan juga masyarakat luas, sekarang taruna, pemuda remaja masjid, dan sebagainya, yang perlu disadarkan bersama bahwa ini darurat halal, halal sudah memasuki masa darurat. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Nanung tadi, betapa ngerinya ketika praktik realita di pasar, itu kalau kita melihat langsung pemotongannya, maka mungkin teman-teman semua yang sekarang ada di sini, akan miris, tidak akan makan ayam itu. Nah, inilah yang pernah dilakukan di IAIN juga di UIN, itu 2017, 70% itu baik pemotongan di pasar ya, kalau kita sebut contohnya di Ponokromo, di Pucang, di beberapa pasar yang lain, itu menunjukkan betapa sadis lah, katakanlah begitu, kondisi sembelihan khususnya di unggas ini. Karena apa? Rata-rata ayam belum mati, belum putus, ya kan? Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Anu. Kemudian juga pada perlakuan secara akhlaknya terhadap hewan ini juga sangat miris, gitu. Padahal kita taunya menikmati makanan ayam itu terhidang, sudah terpotong, kan seperti itu. Tapi ketika Anda semuanya, kita semuanya datang ke pasar, sekali-kali monggo, kita semua datang ke pasar, ajak mungkin Ibu Bupati, Ibu Wakil Gubernur, atau Ibu kita, atau mungkin istri kita, datang ajak ke pasar. Bagaimana mereka cara menyembelih? Ternyata Anda mungkin tidak akan jadi beli makanan itu, dan Anda pasti akan memilih, mending saya nyembelih sendiri. Saya ingin menyampaikan pengertian ini adalah sebagai fondasi nanti kita berdiskusi bahwa problem ini problem yang sangat urgent yang tidak bisa ditangani oleh MUI langsung ataupun Kemenag ataupun mungkin Juleha itu sendiri. Karena apa? Karena ini harus kerja bareng masif khususnya terkait unggas ini dan ayam ya khususnya. Karena apa? Ini masuk kategori darurat. Monggo, semua apa kita yang sekarang ini berdiskusi di sini mampir ke pasar-pasar. Kami hanyalah seorang yang mencoba peduli dengan membuat pasukan-pasukan khusus yang namanya Juru Sembelih Halal Indonesia, di mana apa dari pusat kebetulan saya mendapat amanah dari DPP sebagai ketua umum. Kemarin menggantikan juga karena Pak Wakil Gubernur Jawa Tengah itu apa sebagai Ketua Dewan Pembina, makanya kami yang apa sebagai kaum muda berkampanye langsung ke sektor-sektor di berbagai belahan provinsi yang ada di Indonesia.
Sebelum saya masuk yang lebih dalam juga, kawan-kawan semuanya, izinkan saya menyampaikan, Juleha pasti akan ada banyak bentuknya. Siapapun bisa menjadi Juleha. Tapi problem halal ini problem yang sangat penting yang harus kita selamatkan. Kami fokus produktif, kami fokus urus tantangan ke depan yang namanya nasibnya sembelihan halal. Kemudian lingkungannya juga sampai pada regulasinya. Nah, kalau jurus sembelih halal ini menjadi apa instrumen paling bawah garda terdepan, maka kami berharap ini Pak Nanu, ini ada peran dari sisi aspek mungkin secara akademisi ataupun kampus, secara halal center, dari sisi BPJPH, dari sisi MUI, DMI, dan sebagainya, untuk turun ke bawah, melihat dan membuktikan sendiri betapa saat di lapangan kita tidak berbanding lurus dengan apa yang sebenarnya kita makan. Nah, syukur alhamdulillah, sekarang kita ada diskusi bersama Poultry Indonesia. Saya berharap di sini mungkin Pokpen dan juga instansi perusahaan-perusahaan besar mulai melirik kepedulian, care terhadap mungkin plasma-plasma, mungkin partner-partner yang ada di bawah, baik dari kami sisi juga, ataupun para penyembelih-penyembelih yang sedang sekarang kita masifkan untuk kita latih. Kita latih apa? Kemarin kami mensertifikasi 40 perwakilan dari seluruh Indonesia di Islamic Center Surabaya. Teman-teman Jogja juga mengadakan pelatihan, hampir sama, sekitar 40-an. Teman-teman juga yang ada di beberapa daerah lain di Jawa Tengah, bahkan memprogramkan bagaimana Juleha ada 1000, kan begitu. Subhanallah, ini adalah wujud kebangkitan kita semua yang tidak sekedar menunggu. Kami dari DPP Juleha Indonesia, kebetulan ada amanah dari apa Dewan Penasihat kami, ada Habib Lutfi, seperti itu. Bismillah, ayo, halal ini problemnya kita yang ada di bawah. Ulama setelah memfatwakan kadang belum tahu bagaimana proses mekanisme. Ayo, Petrus dan semua Juleha yang ada, apapun namanya Juleha itu, segera turun ke bawah, selamatkan masyarakat dengan mengajarkan secara serentak kampanye pentingnya halal, tidak asal-asalan. Dan mungkin, Mas Andi, ini perlu bikin konten-konten bahwa sembeliannya ngeri ya, kalau di pasar ini, agar menjadi kesadaran bersama. Oleh siapa? Oleh pemangku kebijakan, khususnya mungkin bupati, mungkin kepala dinas peternakan atau pertaniannya, mungkin juga MUI-nya, mungkin Basnas-nya, semuanya turun. Karena kita pada hakikatnya butuh kesadaran bersama tanpa menunggu semuanya dikit-dikit pemerintah. Ya, pemerintah memang harus bertanggung jawab. Tetapi kami mencoba menjadi partner yang cerdas, partner yang memberikan produktivitas. Sebab itu mungkin saya memberikan narasi apa yang apa narasi ini dalam kaitannya apa agar saat kemudian kita punya orang yang sudah bersertifikasi, sertifikasi yang berpengalaman ini bisa mengkader nanti paling tidak di basic trainingnya terhadap pelatihan-pelatihan di tingkatan masjid, mungkin juga di tingkatan personality daripada para juru sembelih halal. Kalau ini sudah dilatih, mereka dapat sertifikasi Juleha, walaupun belum PNSP misalnya. Tapi mereka sudah benar cara motong. Bayangkan kalau mereka sudah punya cara motong yang benar, dan ini kita latih, maka saya percaya betul mentalnya daripada petugas potong di pasar. Dan kemudian kita tambahi insentifnya supaya dapat sesuatu yang lebih ya kan, setiap pemotongan yang banyak. Maka paling tidak kita sudah aman secara kebijakan dan juga secara implementasi. Jadi saya ingin menyampaikan ini sebagai prolog, sebagai apa salam kenal kami juga. Kebetulan apa juru sembelih halal Indonesia saat ini baru sekitar 10-an provinsi. Kami harus menggarap nanti sisa 24 provinsi. Yang mana di tahun ini harus kami bentuk. Makanya kami fokus
Kalau kemudian di basis muslim di Jawa Timur contohnya, yang itu sebenarnya sebanyak masalah, khususnya di Unggas, Mas Adri, surveinya teman-teman mungkin Sinar Ampel atau yang lain, itu 70% tidak halal, itu 2017. Kita pernah survei juga ketika bicara 2018 di Jombang, di basisnya banyak pesantren ya, di Indonesia. Pesantren sih, tapi di pasarnya orang tukang yang membeli belum memenuhi standar dia sebagai seorang penyembelih sesuai. Jadi penyembelih ini bukan sekedar bisa nyembelih, tapi juga perlu balik tangan, sholatnya dia, karena ini bagian dari standar hal apa akhlak dari penyembelih. Belum lagi di sana banyak pesantren. Makanya PR kami juga, kami ajarkan kemarin di pesantren, di Tebuir, Beras, dan beberapa karesidenan itu kita kumpulkan dari pesantren. Dan NU, dia campur-campur itu kita latih bersama, motong bareng. Nah, dengan motong bareng itu sudah mereka seperti ini. Tapi saat mereka kalau melihat sembelihan di pasar, akan miris. Nah, tentu saja ini kita ajak kaum pesantren di mana santrinya banyak, ayo belajar menyembelih minimal ayam karena ayam sangat mudah dan murah kan, atau kambing. PR ini harus segera kita masifkan dan tentu saja dari temuan dan pengalaman kami keliling baik di Bali, di NTB, di Sulawesi Selatan, di Jawa Tengah, di Jogja, Jawa Timur, Banten dan sebagainya, kita menemukan problem besarnya adalah pada penyiapan SDM yang berakhlak ini tadi. Terhadap sebelum dia punya skill nyembelih. Banyak orang hanya bisa nyembelih, tapi kemudian akhlaknya. Sehingga apa? Ya kadang tidak berjumpa. Pokoknya asal motong, kadang disusuk, kadang langsung lempar. Di atas mobil langsung dipotong. Kita miris. Nah mungkin secara isu besarnya dalam kupas tuntas jalan peran perusahaan menurut saya penting untuk masuk juga, artinya bukan sekedar perusahaan mungkin pasti profit ya, tapi juga memikirkan bagaimana aspek bersama pemerintah, bersama kami Juleha, bersama mungkin komunitas segala macam bentuk Juleha, bersama yang ini turun ke bawah memberikan edukasi. Saya yakin dengan banyaknya masyarakat yang teredukasi, ada peran poktek, ada peran poultry sebagainya, dan sebagainya, ini menjadi kampanye yang cepat, Mas Andi. Jadi, mungkin saya tidak perlu buka slide presentasi, karena tadi sudah diwakili oleh Pak Nanung, ya kan, masalah kehalalan. Saya lebih senang membangun narasi tambahan lagi. Ketika yang namanya proses, Juleha ini berdiri, salah satunya memang sudah diinisiasi oleh Kementerian Pertanian. Banyak tokoh-tokoh yang sudah mengkampanyekan pentingnya Juleha. Nah, Juleha apapun, bagi kami, sekarang kami ingin kampanyekan dan menyampaikan kepada semua teman-teman yang ada di sini, PR Indonesia, kita sekarang harus sadar satu, kita negeri terbesar muslim di dunia. Jangan sampai ironi negeri terbesar muslim kemudian kita lemah dalam membuat standarisasi halal khususnya kualitas dari penyembelih. Jadi PR pertama penyembelih kita pertanyakan, kita latih paling tidak basic training di pasar-pasar, pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah agar bisa membeli ayam secara mandiri sehingga mereka paling tidak yang memenuhi konsumsi pasar masyarakat luas itu sudah tuntas. Kalau di perusahaan mungkin sudah clear, tapi saya ingin fokus ke penyembelian yang ada di masyarakat. Sembelian benar, kualitas bagus. Sembelihannya benar, problem kita yang kedua masuk lingkungannya. Kadang masih jauh terkontaminasi, ya kan? Sehingga aspek halalnya juga kadang kita nggak mikirin lingkungan. Para penyembelih-penyembelih kita ini problem. Yang ketiga juga problem secara nanti bagaimana dipasarkan.
di sini kan ada, kita punya SNP, kita punya standar halalnya dan sebagainya. Kita ini mau jadi contoh, jangan sampai kita hanya kelasnya halal, dunia itu terus. Makanya kenapa saya ngajak harus turun bersama, supaya pengambil kebijakan itu ngerti bahwa ini ngeri. Keempat, saya ingin men-challenge, menantang kita semua, kita sebagai negeri termuslim yang terbesar di dunia. Kita perlu bangkit dari apa? Saatnya halal dunia itu lahir dari Indonesia. Pusat halal ketika ada di Jawa Timur, sebagaimana disampaikan oleh Bu Gubernur, itu bagi kami juga menjadi tertantang. Kebetulan saya banyak di Jakarta dan Surabaya, sehingga kami selalu berkomunikasi intensif bagaimana membangun paradigma dan peradaban tentang halal ini sendiri. Artinya gini, dari juara kita ingin mencolusikan halal meat kelas dunia. Artinya apa? Kami juga punya program, Mas Andi, Mas Andi, dan beberapa anak. Kami dari Julera juga ingin menciptakan karya sendiri, yaitu sembelian ala kita. Mungkin ternaknya nggak banyak, tapi sembelian cara kita, dikemas dengan cara yang istimewa oleh bajak-bajak kita, ya kan? Kemudian kita pasarkan dalam skala kecil. Subhanallah, itu akan jadi contoh daging halal, halal meat yang bisa dipasarkan dari hulu sampai hilir. Artinya apa? Dari organisasinya kita berdakwah, mengajarkan banyak masyarakat, umat untuk sadar, kemudian melihat halalnya sendiri. Seperti halnya di beberapa pesantren di Mojokerto, ada yang kita ajak mereka ke mana? Ke pasar, melihat sembelian. Wow, mereka terkejut. Ternyata seperti ini caranya belinya. Ya sudah, konsumsi ayam potong yang selama ini beli dari pasar yang ada di pesantren itu karena tidak memenuhi syarat halal. Akhirnya apa? Mereka berlatih nyembelih sendiri, ayam beli sendiri untuk dikonsumsi komunitasnya. Lebih terjamin halalnya. Bagaimana kita bisa punya SDM yang berkelas, yang berkualitas, kemudian bisa menghafalkan Quran atau sesuatu yang wow. Kalau konsumsi makanan saja haram, gitu. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Nandung tadi, banyak sekali syarat-syarat halal yang harus dipenuhi. Artinya, kalau kita mau sabar sejenak mengajarkan memang SDM terkait pemotongan ini di seluruh Nusantara, saya yakin melalui forum ini saya juga berharap dari BPJPH dan kementerian terkait yang mungkin mengikuti programkan penyelamatan tentang darurat halalan unggas ini khususnya dengan melatih sebanyak mungkin juru sembelih halal, baik itu yang belum berpengalaman ataupun dari unsur manapun, khususnya dari pesantren, karena dan sebagainya, untuk bisa apa beraktivitas dalam praktek juru sembelih halal. Karena itu akan menjadi paling tidak profesi tambahan yang bisa diserap oleh pabrik, mungkin popen dan itu. Mungkin juga bisa diserap oleh yang lain, misalnya diserap oleh luar negeri. Kamu, Mas Andi, dari DPP Juru Sembelih Halal Indonesia, membuat program. Kami sudah ada beberapa request terkait dengan permintaan dari apa teman-teman di kedutaan besar di beberapa negara yang menyampaikan kepada kami, kita butuh juru sembelih yang expert nih, yang sudah BNSP. Paling tidak kita dari negeri muslim terbesar, kita juga bisa mengirim SDM anak-anak muda yang usianya mungkin 20 sampai 35 tahun yang fresh, mereka bisa bekerja menjadi duta halal kami dari DPP Juru Sembelih Halal Indonesia. Dan itu akan kita kirim dari Jawa Timur, perwakilan beberapa daerah. Ini akan menjadi contoh loh, para Indonesia di luar negeri, oh hebat, dia bisa tidak saja juru sembelih yang hebat, dia juga punya spesifikasi sebagai pajak atau yang lain. Nah, ini
Mas Anu, yang menjadi menarik. Jadi kita bisa ngirim orang hebat terbaik. Sementara kita di internal di Indonesia, kita juga bisa latih. Lewat apa misalnya? Kalau Kementerian Perekonomian sudah memprogramkan yang disebut jurus beli halal secara pasti, maka kita butuh kemenaker. Ini kan ada balai latihan kerja banyak nih, ini bisa melatih mereka. Inilah sinergi yang ingin kami bangun. Sebab itu, kalau ini disiapkan baik oleh kemenaker DPL KPLK setempat bersama Kementerian Pertanian, bersama kami komunitas Sulima, ini akan menjadi gerakan masif penyadaran bersama pentingnya sosialisasi kampanye halal. Dan tentu saja kami juga ingin menunjukkan problem halal ini sesungguhnya bukan saja problem di provinsi-provinsi yang dominan muslim. Teman-teman di Papua juga pengen sembelihannya halal, Mas. Di Bali pun demikian. Halal. Tapi kita harus punya kearifan lokal, mengajarkannya secara soft, menghargai kearifan lokal kan mungkin, jadi perlahan. Enggak mungkin semuanya harus kita dobrak, mungkin di basis, contohnya di Bali. Karena ada kultur, ada proses RPH-nya, standarnya sudah begini, maka kita juga mengajarkan perlahan. Karena bagaimanapun, bayangkan kalau di Bali yang pusatnya mungkin banyak turis, itu pun juga banyak halnya. Turis lokal, dominannya juga muslim dari berbagai Indonesia. Dia butuh makan ayam yang halal, dagingnya juga halal. Kan sama, tidak melihat akhirnya. Halal ini jadi kebutuhan besar bangsa ini. Kalau kita ke NTT juga sama, butuh halal juga. Karena apa? Wisata yang lagi dikembangkan oleh Kementerian Perekonomian, Kementerian Pariwisata, Kemenparekraf, dan sebagainya. Di sana yang akan orang-orang yang menetap ini, baik itu yang dari berbagai Indonesia, juga muslim, butuhnya halal. Yang luar negeri pun masanya, itu butuhnya juga halal. Nah, halal kelas dunia, nanti saya yakin dari Indonesia. Kemarin saya mencoba melihat bahwa kadang ada ini ya, daging banyak yang masuk dari luar negeri. Kadang kita miris. Wong dari dalam negeri aja membelinya ngawur. Saya belum menjamin juga. Jangan-jangan yang dari luar negeri. Wah, nanti malah kerakasnya dan sebagainya ini sebenarnya enggak ini masanya apa? Enggak halal. Nah, artinya semuanya punya PR. Pemerintah punya PR-nya. Mungkin Halal Center, BPJPH juga punya PR-nya. Ketika kita bersinergi, kami lagi ngerancang program soalnya, Mas Andi, agar percepatan pelatihan standarisasi kompetensi ini, NSP ini, jurus beli halal, ini masif. Kami tidak menunggu pemerintah, kami juga melatih dari sisi sponsor-sponsor, partner-partner yang masuk di DPP Juleha Indonesia. Kami bersinergi dengan berbagai pihak, karena kami lagi perbaiki semuanya, website, konten, sampai pada kampanye di YouTube dan sebagainya, semua lagi kami bangun. Standarisasi kostum, pokoknya semua yang terkait dengan jurus sembelih halal, kita kimpinkan yang smart. Nah, kami ingin menjadi diterima, karena bukan umum, cuma tukang belek, itu beda. Karena jurus sembelih halal ini dalam paradigma kami adalah solusi halal kelas dunia. Inilah yang kami bangun, Mas Andi dan teman-teman semua secara narasi. Problem kami juga sangat besar dan banyak yang harus kami kampanyekan. Mungkin di sesi ini saya baru memberikan narasi ya, yang seperti ini. Karena kebetulan saya juga belum lama kan baru dilantik kan begitu, makanya kami lagi menyiapkan semua campaign yang sifatnya nanti audiovisual. Semuanya serba audiovisual, semua serba digital, berbasis satu. Data kepengurusan, keanggotaan, simpatisan, sampai yang kita kirim ke luar negeri, semuanya akan kita dalamiskan. Karena dia akan jadi duta kita sepanjang masa, yang harus turun-temurun.
ini settingan kami. Makanya kami sekarang lagi membangun sebuah sistem supaya bukan sekedar tukang sembelih, tapi juru sembelih itu memikirkan dari bagaimana peternakannya. Kita bantu masyarakat mungkin yang punya potensi ternak, juga memetakan bagaimana nanti waktu proses ketika sembelian, contohnya waktu menjelang Idul Kurban, kita pikirkan dia bagaimana teknik-teknik, banyak teknik kita ajarkan kepada mereka sampai mereka ikut sertifikasinya, dan sampai kita pikirkan bagaimana kita juga jualan daging halal skala kecil, skala mikro, melalui apa? Komunitas wilayah yang ada di masing-masing kabupaten. Kalau ini terwujud, paling tidak halal dari masyarakat sekitar yang kita bangun saja. Ya mungkin untuk 100 orang, mungkin 200 orang, sudah cukup. Kenapa? Kami berdakwah. Karena kami yakin halal itu urusannya Allah. Allah pasti terlibat dalam konteks intervensi terhadap kalau kita memperjuangkan ini semua. Khususnya pada kupas tuntas kehalalan produk unggas kali ini. Jadi karena kita sudah membahas soal ini, saya yakin halal itu juga menjadi tanggung jawab dari Polri, Kemenkopol, mungkin perusahaan-perusahaan lain, Oyo, apapun jawab dan sebagainya. Mereka punya tanggung jawab. Ketika ini kita pikirkan dan kita perjuangkan, saya yakin keberkahan dari perusahaan itu punya andil terhadap pakannya orang kita, sehingga kualitas, kecerdasan dan sebagainya di sini bukan sekedar ambil untung sebesar-besarnya mengabaikan halal. Pun demikian dengan pedagang pasar, dengan sertifikasi halal yang akan diperlakukan, dia tidak main-main lagi dengan asal nyembelih dan abai terhadap lingkungannya. Demikian dengan apa kami sebagai apa ujung tombak yang akan mengkampanyekan dan terlibat langsung dengan masyarakat di bawah. Kami ingin perang ini bersama-sama pemerintah dan bersama-sama mungkin perusahaan CSR. Ayo kita latih dengan tanggung jawab Polri ini, semua akan jadi standar halal tersebut. Dan kita bisa jual yang namanya profesi ini menjadi apa, tidak sekedar mengabdi pada aspek kampanye halalnya, tapi juga menghasilkan sesuatu yang lebih. Karena saat luar negeri kan ngomong-ngomong kan cukup lumayan tinggi, $100 per jam kan itu ketika kita punya skill khusus yang spesial. Dan kita sudah mulai diminta listing yang juga mikirkan. Dan kami dari teman-teman yang sudah kerja di RPH, dari anggota JLH, pengusulnya, kita juga minta dia untuk mengajarkan banyak apa anak-anak muda, teman-teman lain di berbagai daerah untuk mengkampanyekan tentang halal, khususnya di unggas ini. Sebagai penutup mungkin, saya punya harapan bahwa PR besar kehalalan produk unggas ini yang paling harus segera diselamatkan emergensi. Harus dikampanyekan, tidak sekedar didiskusikan. Karena saat kami ketemu dengan para ulama-ulama besar, MUI dan sebagainya, beliau sudah memberikan pesan. Mas, Cak Petrus, PR masalah apa nasibnya sembelihan yang ditemukan secara riset banyak yang kurang memenuhi apa halal itu bukan sekedar faktor bahwa MUI harus turun, tapi MUI harus diajak berpartner. Jadi karena beliau orang-orang sepuh, nggak mungkin beliau ke pasar-pasar masuk, pasti ada orangnya pun hari itu ditinjau bersih, begitu ditinggal pulang besoknya kembali lagi mas. Nah, artinya mental yang kita hadapi. Kami dari Juleha juga itu. Jangan-jangan malah kita berperang nanti dipikir kalau kita masuk ke pasar. Sampean ini macam-macam. Saya dia bawa pisau mas, kalau kita ajarkan terlalu keras juga mereka kadang belum siap. Makanya kita
dengan adanya standarisasi dari BPJP, dari BNSP, dari banyak call center dan dari kampus ini, saya bersyukur ini bagian dari perubahan-perubahan edukasi yang perlahan untuk bisa masuk ke sektor-sektor yang ada di pasar ini. Saya pikir itu Mas Andi, narasi dan juga sebuah paparan yang baru lisan yang bisa saya sampaikan di bawah diskusi ini agar bisa menjadi wawasan bagi teman-teman yang lain bahwa mungkin ada yang juga lebih berpengalaman sebagai ahli di lapangan ya, yang juga menemukan langsung teman-teman di lapangan. Semoga diskusi ini menjadi menarik dan lebih interaktif. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Mohon maaf bila aku mencari bila untuk berhidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencapaian yang sangat menarik, narasi yang sangat menarik. Jadi ini tadi Pak Petrus sudah memaparkan bagaimana sih temuan-temuan di lapangan dan apa sih narasi ke depan yang akan dibangun Juleha. Untuk itu dengan PR seperti itu sebagai garda terdepan penjamin halal kayak gitu, kehalalan, mari kita bersama-sama kita bantu Juleha, kita bantu pemerintah dan lembaga-lembaga lain untuk mewujudkan hal tersebut. Cak Petrus, terima kasih atas pemaparannya dan diharapkan masih bisa bergabung sejenak karena akan kita lanjutkan di sesi diskusi. Siap. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, ini sudah saatnya memasuki waktu diskusi karena banyaknya pertanyaan yang ada di kolom komentar, maka kami mencoba memilih beberapa pertanyaan yang sekiranya mewakili pertanyaan-pertanyaan yang dari Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta semua. Oke, baik. Operator mungkin bisa tolong di-share. Oke, mungkin untuk pertama pertanyaan ditujukan kepada Bapak Dr. Mas Tuki. Sebelumnya, Assalamualaikum Pak, apakah masih bergabung? Masih tetap menyimak. Siap Bapak. Ini ada beberapa pertanyaan Pak untuk Panjenengan. Mungkin pertama dari Pak Satya untuk Pak Mas Duki. Apakah setiap UMKM dan pelaku usaha rumah tangga wajib untuk memiliki sertifikasi halal? Sedangkan menurut beliau untuk pengajuan proses halal memerlukan prosedur yang cukup panjang. Nah monggo, bagaimana ini Pak? Ya, baik. Terima kasih Mas Andi. Jadi Pak Satya, untuk semua UMKM dan pelaku usaha rumah tangga yang memproduksi ya atau memiliki produk-produk yang tadi yang masuk kategori wajib bersertifikat halal, ya harus mengajukan proses sertifikasi halal. Ya, tapi misalnya UMK atau pelaku usaha rumah tangga yang bergerak di bidang yang tadi tidak masuk kategori, misalnya ya. UMK itu banyak di bidang misalnya untuk handicraft misalnya. Ya tidak masuk handicraft, tidak masuk itu, atau kerajinan menggunakan bambu misalnya, itu tidak, kayu misalnya tidak masuk itu. Jadi UMK harus pelaku UMK harus clear di sini yang dimaksud adalah tadi makanan, minuman, obat, kosmetika. Kalau yang UMK itu biasanya hanya makanan, minuman, dan obat tradisional saja. Makanya ini yang kemudian kami kategorikan sebagai UMK yang bisa ya bukan melalui jalur declare. Jadi kan sederhana. Rata-rata UMK itu punya produk paling 1 sampai 10 ya, rata-rata produknya saja. Misalnya minuman dengan rasa jeruk, dengan rasa durian misalnya ya, rasanya itu variasinya saja, tidak banyak. Begitu itu juga makanan. Nah makanya untuk restoran itu kami masukkan UMK bisa ya restoran, tapi itu kategori yang reguler, tidak bisa self declare. Nah kalau self declare itu lebih cepat ya, tidak proses panjang.
Hanya prosedurnya yang kelihatan panjang, tapi kalau semuanya sudah siap, makanya dalam prinsip sertifikasi halal itu ya tadi siap. Pelaku-pelaku UMKM itu siap. Nah, kesiapannya apa? Ya kami lakukan seperti ini. Alhamdulillah, terima kasih dengan kawan-kawan Poultry Indonesia Forum. Yang ini bagian dari sosialisasi edukasi. Kalau nanti ada lebih detail lagi, bisa kawan-kawan, misalnya ada sosialisasi spesifik, BIMTEK namanya, bimbingan teknis, itu kami siap. Ya, dari BBCPH siap, kapan saja. Karena misalnya kalau di Surabaya, misalnya Cak Petrus, aku wong Banyuwangi, Cak. Ya, misalnya Cak Petrus nanti khusus untuk menggarap ya di Surabaya misalnya. Itu banyak kawan-kawan di sana ada ISNU, ada UIN yang khusus untuk Salbdiklat itu sudah punya pendamping-pendamping. Mereka bisa diminta melalui kami bisa atau melalui langsung rekomendasi aja dari kami untuk bisa melakukan BIMTEK dengan pelaku-pelaku UMK ya yang spesifik yang self declare. Kalaupun yang reguler itu juga ada LPH di sana, ada LPH, LP POM, ada Sukovindo itu yang bisa berpartner dan juga dari kawan-kawan yang lain perguruan tinggi. Banyak sekali kawan-kawan di Jawa Timur, di Jawa Tengah yang bareng dengan kami untuk edukasi tadi. Ini ya langkah yang dilakukan. Jadi tidak hanya seminar kayak gini, ini kan masih umum sekali. Kalau sudah nanti teknis, itu bisa BIMTEK, bimbingan teknis. Atau kalaupun tidak BIMTEK kan bisa belajar mandiri. Sekarang kan kalau Mas Sandi misalnya itu ya lebih banyak bisa melihat langsung searching di YouTube, itu sudah banyak. Bahkan kami sudah mengeluarkan beberapa seri untuk BIMTEK ya, BIMTEK itu di tentang sistem informasi halalnya ada sendiri, itu simulasinya sudah dibuat di situ melalui YouTube, melalui medsos juga ada publikasi-publikasi lain yang ada di medsos BBCPH. Itu bisa langsung dipelajari karena gampang kok. Ya, gampang bagaimana cara masuknya, kemudian menyiapkan bahannya dan seterusnya. Itu ya, kalau itu sudah semuanya, maka proses halalnya insya Allah tidak lama. Ya, prosedurnya tidak lama. Ya, kalau sekarang apalagi menurut Undang-Undang Cipta Kerja, kami yang tadi tiga pihak tadi BBCPH, LPH, kemudian MUI itu diberi waktu 21 hari kerja, maksimal 34 hari kerja. Jadi, 34 hari kerja ini kira-kira 1,5 bulan sampai 2 bulan lah ya. Karena Sabtu Minggu tidak dihitung. Kalau produk itu sudah siap ya bahannya tadi, misalnya proses produksinya, dan kalau misalnya ada perbaikan-perbaikan dari LPH yang diinginkan, itu cepat responnya dari pelaku usaha, itu ada yang kurang lebih 15 hari sudah selesai. Ada yang kurang dari itu. Sekarang apalagi dengan sistem online, kami komitmen. Kalau tahun-tahun 2020 ada kesan begini, iya, kami mengakui betul. Di 2021 ini juga masih ada, karena belum terintegrasi antara BBJPH, LPH, dengan MUI ini. Integrasi itu di sistem. Nah, sekarang sudah 3 LPH, dan bahkan sekarang ada 8 LPH baru, itu sudah terintegrasi untuk yang reguler. Dengan lembaga-lembaga, ini kami sedang melatih pendamping-pendamping PPH, dan sekarang sudah hampir mencapai 4.000 lebih. Tapi belum merata di Indonesia. Kami akui itu belum itu. Di Jawa, insya Allah, sudah lebih banyak tersedia, dan Sumatera sedikit. Nah, sehingga kalau misalnya ada request misalnya di Sulawesi Utara misalnya memenuhi tadi self declare itu, kami nanti bisa kontak kawan-kawan lembaga-lembaga pendamping di sana untuk bisa menyediakan pendamping, dilatih secara khusus, kemudian disiapkan untuk menangani itu. Nah, ini hal-hal yang begini masih ongoing progress. Begitu, Mas Sandi. Baik, terima kasih. Jadi kedepannya ditiadakan Pak ya anggapan-anggapan bahwa perlu waktu yang panjang dalam proses pengajuan dan lain-lain, itu semakin memudar Pak ya, semakin kesini. Selain panjang biasanya soal biaya kan, mahal gitu. Nah, sekarang biaya sudah jelas untuk self-declare itu gratis.
dari mana? Disediakan oleh dari anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD, di daerah-daerah itu bisa juga diakses, di dinas-dinas, perindak maupun koperasi, KOP UKM misalnya, atau dinas-dinas yang lainnya, di berbagai daerah macam-macam. Itu bisa mereka menyediakan fasilitasi untuk biaya. Dan kami sudah roadshow ke 9 provinsi sampai kemarin sebelum puasa, dan akan dilanjutkan nanti setelah Lebaran. Akan kita dorong UMK-UMK ini bisa yang di daerah itu dibiayai oleh Pemda, Pemkot, Pemkab gitu. Itu sudah termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, ini sudah komitmen gubernur dan bupati wali kota, sudah kita sudah ketemu untuk mereka mungkin sekarang itu masih menyiapkan revisi anggarannya gitu. Tapi juga untuk self declare itu bisa disiapkan oleh instansi lain termasuk swasta. Jadi misalnya Agnia, ada orang kaya, dermawan, yang menyediakan itu untuk memfasilitasi pembiayaan. Itu karena cuma 300.000. Jadi 300.000 satu UMK. 300.000 itu nanti akan dikembalikan kepada pendamping-pendamping PPH ini yang mereka melakukan tugas, insentif saja, pengganti uang transport saja, bukan gaji, bukan salary, bukan, tapi sebagai pengganti aja. Nah, itu nanti kita kelola dan itu transparan semua, kemudian disampaikan kepada pendamping-pendamping ini. Kalau yang reguler itu Rp650.000 untuk UMK yang reguler. Nah, biasanya soal ini yang banyak yang dikeluhkan, termasuk dari UMK-UMK, termasuk ini kan banyak juga rumah potong ayam. Sorry, ini saya karena kelihatan ada pertanyaan di bawahnya. Baik, monggo. Ya. Siap. Untuk perusahaan atau perorangan bisa. Rumah-rumah potong unggas sekarang banyak yang sudah bersertifikat halal. Tapi ini lagi-lagi komitmen dari. Saya senang sekali mendengar tadi pernyataan Cak Petrus ya. Untuk kita memasifkan, mulai dari juru sembelih halalnya. Tadi disebut sebagai masjid. Nah, ini gerakan kami memang begitu. Ini saya kira nanti dengan berbagai pihak, Cak Petrus, dengan Kementerian Agama, dengan dinas-dinas di daerah, itu misalnya Jawa Tengah ya, yang saya tahu, Jawa Tengah, kemudian Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, itu pemda-pemdanya siap untuk menyediakan rumah potong hewan dan tempat-tempat pemotongan unggas ini digarap. Karena memang untuk UMK yang menjadikan bahan bakunya dari daging, ya dari daging ini, sediaan halal, atau tadi telur misalnya, itu problemnya adalah rumah potong hewan dan juga tempat pemotongan unggas belum bersertifikat halal. Ya, salah satu yang penting di situ ya memang juleha, juru sembelih halal. Kalau ada julehanya itu satu hal penting, selesai. Tempat pemotongan unggas, manajemen, pengelolaannya saja ya. Saya kira kalau ini akan digarap sekaligus itu lebih bagus. Yang ketiga ada penyelia halalnya di situ. Ya, penyelia halal itu orang yang bertanggung jawab terhadap proses produksi di rumah potong ayam, di rumah potong unggas dan seterusnya itu. Itu baik perusahaan maupun perorangan itu ada penyelia halalnya yang orang bertanggung jawab terhadap itu. Nah, sekali lagi, penyelia halal itu bisa disiapkan oleh pihak lain. Ya, pihak lain, perguruan tinggi misalnya, kerjasama dengan Fakultas Peternakan. Pak Nanung Danar ini kan memiliki jaringan banyak dengan kawan-kawan di perguruan tinggi lain. Ya, misalnya yang langsung misalnya di peternakan, itu bisa kerjasama dengan mereka. Jadi tempat-tempat pemotongan unggas itu disiapkan oleh lembaga, boleh Pemda, boleh swasta, untuk memfasilitasi penyelia-penyelia halalnya, orang yang bertanggung jawab terhadap proses produksinya itu. Misalnya satu orang menangani 3 atau 5 tempat pemotong unggas di pasar misalnya, digarap. Satu orang menangani itu, tanggung jawab saat ini. Mungkin, sangat mungkin dilakukan. Itu. Selain tadi ada juru sembelih halal yang didistribusi. Pertanyaan tadi yang di chat yang saya juga sempat jawab itu di pasar-pasar tradisional problemnya di situ. Makanya ini tidak masuk self declare ini untuk tempat pemotongan unggas itu belum tapi kalau nanti bisa diyakinkan ada juru sembelih halalnya, ada
penyelia halalnya, kemudian proses produksinya bisa dilakukan, itu lebih bagus. Makanya kami sangat support, dan ini saya kampanyekan di mana-mana untuk menjadikan basis masjid misalnya, mohon maaf kalau saya sebut hanya satu, masjid atau pesantren itu tempat-tempat pemotongan umum unggas. Itu jangan sampai hanya tahunan, ritual tahunan, kalau sudah mau Idul Kurban baru di masjid ini jadikan itu. Loh, kalau masjid ini bisa menjadi tempat pemotongan unggas minimal ya, dikelola dengan baik, menyediakan daging untuk sekitar, itu satu hal tentang distribusi daging halal dan juga penyediaan bahan baku halal dari daging itu bisa tertangani sekian persen, tidak menangani semua, tapi ini bisa dilakukan. Nah, sehingga yang tempat-tempat yang tadi sendiri perorangan itu bisa join misalnya dengan masjid, dan karena masjid itu menjadi center yang orang nyaman, kemudian kalau dilakukan di masjid, mosok sih masjid enggak bertanggung jawab, ya kan? Dari sisi kelembagaan aja sudah punya otoritas, apalagi kemudian nanti di situ kan ada banyak juru-juru sembelih yang sudah bisa memenuhi syarat menyembelih, tapi tinggal tadi itu unsur halal, kemudian ditambah dengan kesmafetnya sedikit saja pemahaman itu, jadilah gitu. Makanya mas saya, dan ini saya sampaikan juga ke kawan-kawan ketika menyusun SKKN Ijuleha, ada beberapa yang khusus untuk UMK, untuk rumah-rumah potong unggas, ya tempat-tempat pemotongan unggas itu, yang memang harus dibedakan dengan rumah potong hewan yang gede, ya itu harus di luminansia dalam ini harus dibedakan agar ini bisa masif. Kalau enggak, kapan kita bisa menyediakan tempat-tempat pemotongan unggas yang memenuhi syarat dan apalagi bersertifikat halal? Tapi jangan khawatir bahwa tempat-tempat pemotongan unggas sekarang di beberapa di milik perorangan yang ada di daerah-daerah tertentu itu sudah banyak yang bersertifikat halal, dan mereka sangat senang karena dengan dibuat itu tadi logo halal dicantumkan di depan tempat usahanya misalnya, itu banyak yang kemudian respon masyarakat ya ingin menyembelihkan ayamnya di situ atau beli di situ. Ya, saya kira 1-2 sudah saya jawab Mas Sandi sekalian. Siap. Untuk selanjutnya, oke, masih ada 2 pertanyaan lagi pada Pak Mas Tuki. Masih ada toh? Iya Pak, masih 2. Antusiasnya cukup luar biasa ini. Apakah tata laksana kesejahteraan hewan menjadi sebuah kriteria dalam proses sertifikasi halal dan thayyib Pak? Mengingat dari hulu hingga ke hilir. Iya, ini kebetulan sudah saya jawab tadi di chat. Bisa Pak Ruli maupun Mbak Eni bisa melihatnya. Jadi memang salah satunya kesmafet itu menjadi bagian ketika dilakukan audit terhadap rumah potong hewan atau TPU, pemotongan unggas. Itu kesmafetnya tadi karena penetapan kriterianya selama ini di LPH, karena ini menjadi ranahnya LPH, tapi kami di BPJPH menetapkan standarnya, standar jaminannya, namanya SJPH. Itu ya salah satu mengacu kepada semua kriteria mutu, standar mutu. Misalnya untuk pangan, HACCP untuk keamanan pangan, itu juga menjadi standar. Ya, yang include di dalamnya. Kalau sudah sehat, apalagi sekarang dengan kawan-kawan kesehatan, kita membuat kuliner halal, aman dan sehat. Namanya khas. Ya, khos. Ya. Jadi kalau sudah aman, sehat plus di situ halal, enak kita, aman, sehatnya sudah jelas memenuhi kriteria, digarap oleh kawan-kawan di dinas kesehatan. Tinggal tadi pendamping melihat, ini memenuhi halal apa enggak dari sisi produknya. Soal fasilitasnya, kemudian pengelolaannya, sudah digarap oleh kawan-kawan dari dinas. Alhamdulillah itu jauh lebih cepat. Itu maksud saya, kesiapan dari satu produk termasuk ya ini untuk jasa tadi, jasa itu syarat-syarat yang lainnya ya, bukan hanya tata laksana kesehatan hewan atau kesmafetnya, tapi semua prosedur-prosedur misalnya membuat obat yang baik, JOP, CPPOB, itu juga menjadi kriteria yang melekat pada saat nanti dilakukan
audit terhadap produk itu menjadi pertimbangan sangat penting. Itu yang pertama. Langsung yang kedua ya, Mas. Monggo, Bapak. Jadi untuk tadi sertifikasi halal bagi UMK di pelosok, enggak ada masalah mau di pelosok mau di mana. Sekarang yang penting ada jaringan internet. Kalau orang Madura disebut internet gitu. Nah, yang penting ada internetnya, itu bisa melalui, karena sekarang tidak lagi datang ke tempat ngajukan bawa dokumen, enggak, langsung masuk ptsp.halal.go.id, ya namanya si halal di situ. Ya pastilah membuat akun dulu, daftar dulu, nanti dapat akun, sudah dapat akun, nomor akun, itulah yang digunakan nanti untuk mengisi. Dan penting untuk saya sampaikan, baik UMK-UMK ini lebih baik mengurus dulu nomor induk berusaha di OSS, ya, NIB, karena ini menjadi prasyarat juga. Untuk memudahkan nanti, karena sistem BPJPH, si halal, itu sudah terintegrasi dengan OSS. Jadi kalau Bapak, Ibu yang UMK-nya sudah terregistrasi di NIB dan memenuhi syarat sertifikasi halal, itu datanya otomatis nanti akan sudah masuk di kita. Ketika Bapak menyebut pakai NIK saja, itu bisa tertarik datanya. Saya kemudian baru tinggal ngisi yang lain-lainnya, soal bahan, proses produknya, nama produknya, dan seterusnya. Ada tambah dengan tadi penyelia halal. Empat yang penting itu yang utama yang harus diisi, nanti ditambah dengan manual sistem jaminan produk halal. Dan itu gampang, bagi UMK kita sudah sederhanakan SCBH-nya, manual SCBH-nya itu sudah sangat sederhana. Tinggal diisi, ada kolom-kolom yang diisi, kemudian di-upload. Itu yang paling utama. Maka nggak masalah ya, di pelosok maupun di mana, bisa dilakukan insya Allah sekarang lebih mudah. Ya, yang ikut sekarang kalau Mbak Eni memang dari pelosok, dari daerah pelosok kan sekarang bisa ikut seminar virtual, artinya bisa gitu. Apalagi hanya menggunakan masuk ke sistem informasi halal itu sama polanya. Yang penting ada internet. Gitu. Makasih. Kalau terkait pengawasan halal ini, Mbak, ini ada pertanyaan dari Mbak Eni yang selanjutnya, pengawasan halal dari hulu ke hilir, ya. Ya. Apakah solusinya ketika COVID ini, Pak? Ya, jadi pengawasan itu ada tiga level dan tiga pihak. Pengawasan oleh BPJPH dilakukan oleh namanya pengawas jaminan produk halal. Ini dilatih khusus memang. Dan kita baru punya 360 pengawas halal se-Indonesia. Itu dari Pemda, orang Pemda ya, dari orang BPJPH, Kementerian Agama ada, dari BPOM ada, dari kementerian lain kayak Kementerian Perindustrian itu mereka. Jadi mereka ini ASN, jadi PNS ya, yang melakukan sewaktu-waktu maupun terprogram untuk pengawasan. Tapi jika dibandingkan dengan pengawasan yang terhadap apalagi ini produk unggas yang dari seluruh Indonesia, pastilah jumlah ini sangat-sangat tidak memadai. Jadi ini masih kami bekerja. Makanya harus ada pihak yang kedua, yaitu pengawasan oleh masyarakat. Pengawasan oleh masyarakat ini bisa dilakukan, sifatnya bisa laporan atau pengaduan. Laporan itu menyatakan bahwa ini Pak, di sini tempat pemotongan unggasnya bagus. Ya, laporan kan nggak mesti harus jelek kan. Ya, yang bagus-bagus ini sudah ada Pak, sudah tersedia, mereka mendistribusikan ini, bla bla bla. Oke, itu bagian laporan. Atau laporan dari sebaliknya yang negatif. Di sini belum ada sih, belum ada tempat pemotongan unggas, rumah potong hewan nggak sedia, sehingga UMK kesulitan mencari ini. Nah, ini bagian juga dari pengawasan oleh masyarakat. Atau pengaduan jika ada kasus TPU ini tempat penyembelihan hewannya tidak memenuhi syarat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dr. Nanung. Ya, apa yang hanya cuman dicuil gitu aja, tidak memenuhi syarat sembelihan halalnya misalnya gitu, itu bisa diadukan ke kami BPJPH atau melalui satgas-satgas halal di daerah. Jadi itu bagian juga dari pengawasan. Nah, yang level ketiga itu adalah pengawasan internal
ya, pengawasan internal oleh pelaku usaha. Itulah kenapa maka di dalam syarat pengajuan sertifikat saya halal ada namanya penyelia halal. Orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal yang itu tiap saat, tiap hari. Kalau produksinya tiap hari, maka penyelia halal ini yang memastikan bahwa semua produksi itu memenuhi kriteria halal. Day to day pengawasan itu dilakukan oleh penyelia halal. Ya, clear saya kira ya. Jadi pengawasan hulu ke hilir itu akan dilakukan tidak hanya pengawas eksternal, tapi juga internal dan juga partisipasi masyarakat. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Mas Tuki atas penjelasan yang sangat lengkap sekali. Dilanjutkan mungkin pertanyaan kepada Pak Nanum. Baik, ada 4 pertanyaan juga yang ditujukan kepada Pak Nanum. Pertama dari Bu Siti, apakah ada hasil dari suatu penelitian terkait dengan kualitas daging yang dihasilkan dari cara penyembelih halal dan cara tidak halal? Apakah ada perbedaannya? Gimana, Pak? Ada. Bisa kita search di Google Scholar atau Google Cendikia dengan kata kunci the difference between normal chicken meat and yang satunya lagi itu dead flesh chicken. Insya Allah bisa dilacak pakai itu. Atau yang berbahasa Indonesia juga ada. Bisa mungkin nanti dengan cara mandiri dilacak sendiri pakai Google biasa bisa atau Google Scholar. Ya. Lebih tepat menggunakan Google Scholar karena nanti akan ketemu dengan berbagai jurnal ilmiah. Nathan. Selanjutnya, Pak, dari Bu Aminah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai RPU yang hanya memasang tulisan basmalah pada bagian pintu masuk yang dilewati rel unggas? Mas, minum dulu, Mas. jadi begini, tidak bisa begitu. Karena memang harus dilafazkan. Ucapan dengan nama Allah atau bismillah itu harus dilafazkan. Jadi minimal juleha, juru sembelih halal atau bajar atau tukang penyembelih ya, itu harus membaca bismillah ya. Atau bismillah Allahu Akbar, minimal begitu. Nah, kalau bisa ideal satu ayam satu basmalah, okelah. Tapi kalau tidak bisa, itu ya diniatkan membaca bismillah, diniatkan untuk menyembelih semua ayam yang ada di sini atau secara periodik tadi setiap 50 ekor, setiap 100 ekor monggo lah. Tapi kalau hanya tulisan begitu enggak bisa. Ya, tidak bisa kemudian jadi halal, tidak bisa. Dan di kemarin ketika kami membahas ya, kami kebetulan diundang jadi tim rumus kaji ulang SKKNI Juleha, kemarin sudah kita bahas lagi itu bahwa itu tidak diperkenankan begitu. Karena tidak memenuhi kaidah syar'i penyembelihan halal secara syarat Islam begitu. Allah alam bisawab. Oke, baik. Berarti enggak bisa, Pak ya. Untuk selanjutnya dari Pak Jusman, berdasarkan data yang telah didapatkan oleh Panjenengan, seberapa jauh para pelaku usaha pangan asal unggas di daerah dalam menerapkan program ASUH, Pak? Sebenarnya sudah banyak ya. Jadi ketika program ketentuan NKV sudah ditetapkan, kemudian sertifikasi halal RPU sudah ditetapkan, kemudian sudah banyak RPU yang bersertifikat halal, sudah banyak juleha, juru sembelih halal yang resmi memiliki serkom juleha atau sertifikat kompetensi juleha, maka keberadaan daging unggas yang asuh aman, sehat, utuh, halal itu sekarang sudah banyak. Meskipun memang kita tidak menutup mata bahwa pelanggaran-pelanggaran masih ada. Tetapi memang keberadaan sertifikasi halal dan juru sembelih halal yang resmi memiliki serkom ini memang amat sangat membantu mengurangi kasus pelanggaran. Demikian. Alhamdulillah. Baik. Yang terakhir, Pak, yang kami kumpulkan dari Pak Januar, bagaimana proses traceability dilakukan pada setiap proses bisnis daging ayam? Apakah ada penggunaan barcode dan informasi apa saja yang harus dapat ditelusuri atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Kalau barcode tidak, tetapi begini, penelusuran itu yang sebenarnya kami tahu ya, itu hanya dilakukan ketika produk yang bersangkutan minta sertifikat halal. Maka LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, akan ngelacak, akan ngetris bahan bakunya itu halal atau tidak. Terutama bahan baku yang menggunakan produk turunan hewan. Ya. Nah, maka
akan dilacak, dan cara melacak yang paling sering dilakukan adalah dengan melacak apakah suppliernya bersertifikat halal resmi apa tidak. Nah, kalau tidak, maka harus ganti. Ganti dengan produk yang lain yang serupa, merek apapun bebas, yang penting punya sertifikat halal resmi. Nah, dengan cara itu kemudian traceability akan bisa dilakukan. Contoh misalnya begini, pernah kami diminta audit ya, zaman dulu ketika masih LPPOM yang mengeluarkan sertifikat halal, itu ada permohonan sertifikat untuk abon. Nah, kemudian kita lacak, ternyata abonnya supplier daging sapinya itu dari perusahaan yang lain. Nah, kemudian kita lacak, oh ternyata dia belinya di pasar. Kita lacak lagi, memang waktu itu kita tawarkan ya, apakah Bapak-Ibu ini pengusaha akan ganti supplier daging sapi atau meminta ya, atau meminta suppliernya disertifikat halal. Gini aja lah, kita minta karena sudah langganan, maka minta suppliernya bersertifikat halal. Nah, kemudian kami ke suppliernya, ternyata suppliernya cuma jualan daging. Yang nyembelih dari tempat yang lain lagi. Nah, udah kita lacak lagi ke sana ya. Tetapi memang cara yang paling gampang adalah kita minta ganti sajalah. Ganti dengan bahan lain yang bersertifikat halal, dan harus ada bukti. Ada bukti bahwa Anda memang sudah beralih ke supplier yang baru dan membuat surat pernyataan resmi bermaterai bahwa mulai saat ini ganti dengan supplier daging yang bersertifikat halal. Nah, ini untuk meminimalkan pelanggaran. Apakah dijamin 100% ampuh? Tidak. Karena, ya mohon maaf, penegakan hukum memang masih jadi PR kita semuanya ya. Nah, ya mohon maaf ya, jangankan melacak ini, yang korupsi aja mungkin masih banyak yang berkeliaran ya. Jadi ini betul-betul jadi PR kita semuanya. Tetapi memang sekali lagi dengan adanya sertifikat halal ini, berbagai kasus pelanggaran di lapangan itu sudah banyak sekali terkurangi. Ya mudah-mudahan semua pihak termasuk tim dari Pak Mastuki, juga dari Cak Petrus ini di garis depan ya, menjadi motor penggerak sertifikasi halal dan keberadaan daging halal di seluruh wilayah Indonesia ini betul-betul menjadi sesuatu yang sangat penting. Mudah-mudahan jadi ladang amal soleh bagi kita semuanya. Tabarakallah. Demikian kira-kira. Amin. Terima kasih Pak Nanung atas jawaban yang sangat lengkap juga. Dan mungkin untuk Bapak-Ibu, cara Pak Nanung ini juga menjawab di kolom komentar. Jadi jangan takut nggak dijawab kalau ingin bertanya kepada Pak Nanung. Kayak gitu. Mungkin selanjutnya kepada pembicara selanjutnya, kepada Cak Petrus. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang telah kami kumpulkan. Pertama dari Ibu Emma untuk Cak Petrus, sebagaimana saya ketahui Pak, untuk kami yang ada di Aceh mengenal tentang sertifikasi Juleha di Aceh, saya ingin siswa saya bisa menjadi Juleha karena di Aceh mayoritas Muslim, tetapi untuk penyembelihan halal ini belum terjamah. Mohon arahannya Pak agar penyembelihan di Aceh ini bisa disertifikasi. Nah, ini ada yang pengen disertifikasi ini Pak. Ya. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Emma. Jadi kita akan sertifikasi dalam waktu dekat setelah Lebaran. Kita ada program, insya Allah akhir Mei-nya atau di awal Juni itu ada sertifikasi yang nanti bisa diikutkan. Karena kita akan mengundang, kita dapat kuota dari Kementerian Pertanian yang nanti akan bisa diikuti oleh teman-teman dari perwakilan provinsi. Supaya apa? Mereka bisa ikut langsung praktik selama nanti 7 hari di Surabaya. Kebetulan kemarin kita taruh di Surabaya. Yang ini juga masih jatahnya kita taruh di wilayah Surabaya. Karena ada programnya Kementan, ada juga program satu lagi memang dari CSR-nya Bank Indonesia. Yang itu kita pakai. Nah, artinya bisa nanti diisi karena target kami juga memang pemerataan segera wakil-wakil dari beberapa provinsi yang memang julehannya belum masif atau baru berdiri. Jadi nanti khususnya Aceh, jadi karena saya juga akan melakukan roadshow nanti dalam tahun ini, memang roadshow 34 provinsi, jalur darat dalam rangka pembentukan pengurus juga di seluruh wilayah Indonesia. Maka sebelum nanti kami juga akan roadshow dengan pelantikan dan sebagainya, mohon nanti bisa dikirimkan saja nanti paling tidak yang dewasa dulu ya, karena memang berkaitan supaya bisa melatih nanti kepada yang muda-muda. Nanti kita akan juga bikin kelas, misalnya di Aceh, kita adakan program yang skalanya basic, jadi sertifikasinya hanya istilahnya dari internal, Juleha dulu.
Karena sebelum ikut pelatihan yang bersertifikasi BNSP, nanti dengan apa julehannya dulu. Jadi Mas Andi, nanti yang Aceh, nanti kita akan programkan ya. Di tahun ini tetap programnya tahun ini, karena kita memang mau safari di sisa sekitar 24 provinsi yang belum apa kita kunjungi ya di Indonesia. Itu satu. Nah kalau nanti siswanya atau apanya, nah, nanti bisa ikutan di pelatihan yang memang kita adakan dalam waktu satu hari atau dua hari saja di wilayah itu. Jadi terkait dengan skill teknis, bagaimana syarat dan rukunnya menjadi juleha, dan juga bagaimana membangun ini peradaban tentang halal ini sampai pada halal meat, dan juga usaha berbasis masjid untuk apa semarakkan gerakan juleha, termasuk juga dalam perdagangan dagingnya nanti Mas yang di skala kecil ya. Jadi kita mau bikin percontohan itu sekalian jalan roadshow di beberapa provinsi. Itu untuk apa UMA ya. Jadi saya salut, terima kasih, semangat itu adalah PR kami Bu. Tidak ada yang sulit Bu, karena tugas kami hanya satu, amanah dari Pak Masuki, amanah dari apa dokter saya, profesor saya Pak Nanung yang mengajarkan apa pondasi-pondasi dasar itu, kitalah yang ada di ujung tombak. Kita nanti yang akan jemput bola. Saya bersama pengurus di pusat sama di DPW nanti masing-masing provinsi akan segera mengadakan itu Bu. Dan memang di Aceh karena memang belum terbentuk Bu, nanti kita akan lagi proses pembentukan semuanya. Makanya nanti kita akan bikin eventnya sendiri untuk di Aceh sekaligus pelayan serentak untuk pengurus baru nanti di DPW. Nanti bisa ikut ini Bu Emma Tarikan. Siap. Jadi ditunggu aja ya Pak ya. Ya. Aceh. Siap. Ini selanjutnya ada dari Bu Eni. Apakah ada program, oh ini juga hampir mirip-mirip ini. Kalau tadi di daerah, apakah ada program pelatihan yang kontinu Pak untuk pihak-pihak yang sudah mempunyai RPH baru gitu, yang secara kompetensi belum banyak mengetahui terkait kehalalan ini. Dan kira-kira beberapa usaha pengolahan ayam menjadi produk ayam goreng dan lainnya terkadang tidak ada kejelasan halal. Jadi ini sudah menjadi olahan. Dalam kemasan, gimana sih cara pengawasan yang efektif ya gitu? Ya, oke. Okay. Kalau terkait dengan pelatihannya secara kontinu, nanti kita akan bikin pelatihan Mas yang di skala nasional ya, supaya nanti bisa diikuti teman-teman dari berbagai provinsi atau daerah. Satu, memang kita sudah merencanakan akan bikin pelatihan yang terkait apa nasional, mulai dari bagaimana nanti apa menjadi julehannya, ada yang bagaimana mendirikan nanti apa TPU tadi atau pemakotongas, kan di anggota kami juga ada yang memang fokus pada sudah memilih RPU gitu loh, atau TPU itu sendiri. Nah kami juga lagi membangun itu mandiri Mas. Nah nanti ini kita latihkan, kita lagi bikinkan apa standarisasi dan kurikulumnya supaya apa teman-teman dari sisi yang mungkin punya kelebihan rezeki ya kan, yang ingin bikin usaha kecil itu bisa juga berjalan nanti dengan pelatihan yang akan kita gelar nanti Mas untuk pelatihan sampai pendirian RPU inilah. Makanya sebelum mendirikan ini mereka harus pelatihan juleha dulu supaya apa mengerti tentang seluk-beluk khususnya di unggas ini, dan juga kelinci Mas, karena sekarang yang lagi tren juga kelinci ini lagi kelinci apa banyak. Nah ini lagi disusun juga sama sama Pak Dokter tadi kan gitu. Jadi memang ada selalu perkembangan karena kelinci ini juga lagi ngetren ya. Jadi cukup besar juga permintaan yang ada di Jawa Timur, itu bisa juga kita bikin segmen sendiri. Nah, bahwa nanti menjadi produk apa ayam goreng terkadang tidak ada kejelasan kehalalannya. Ini saya pikir ini bagian dari nanti pelatihan yang akan kita gelar tadi. Jadi untuk Bu Eni, sabar dulu Bu. Memang program kami lebih fokus pada penyiapan apa kepengurusan sampai pada membangun pelatihan-pelatihan yang masif di tingkatan masjid. Kebetulan saya juga pengurus di tingkatan apa Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid, dan juga dapat amanah dari beberapa kiai-kiai sepuh ya dari apa berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Maka insya Allah kita nanti akan bisa berlatih tidak hanya melalui pelatihan umum.
tapi kita nanti akan gelar itu di pesantren-pesantren. Jadi nanti dari luar pun yang mau ikut bisa gabung nanti di pertemuan itu. Karena kita mau percepatan berbasis masjid pesantren seperti yang programnya Pak Mas Tuti tadi, itu sudah masuk di program kami di 2022 ini, Mas Andi. Itu Mas Andi. Jadi semangat tidak perlu anu, karena memang kita memang lagi ya nih, euforianya, semangatnya lagi tinggi. Dan kami memang punya target halal ini segera membuat orang itu bergembira. Karena apa? Setiap tidak saja orang-orang yang baru belajar menyembelih, dia punya niat, yaitu apa? Merintis usaha kecil-kecilannya tadi. Baik di pasar atau dimanapun, menjadi dialah yang berkampanye halal. Berkampanye halal tidak dengan kata-kata, tapi kita siapkan juru sembelih dan dia bisa, terus dia bikin kecil-kecilan, yang lainnya pasti nggak laku. Saya yakin itu kan juga dari kampanye dari UBPJPA juga, ya kan? Nanti masyarakat dengan sendirinya di 2024 insya Allah, sebagaimana target di BPJPA juga, sehingga ini menjadi sadar halal benar, sadar pada kualitasnya, sadar pada proses penyembelihannya dan pengolahannya. Insya Allah kita optimis sama-sama ini Mas Andi untuk kebangkitan gerakan juru sembelih halal untuk halal meat kita semuanya. Itu Mas Andi. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan Bapak dari Ibu Rina. Jika tidak ada laki-laki, apakah boleh yang menjadi penyembelih itu perempuan? Jika boleh, bagaimana syarat dan ketentuan serta hukum Islam terkait hal ini? Nah, boleh. Kalau nyembelih itu bisa perempuan, bisa laki-laki. Dan kita bisa mengajarkan anak-anak kita. Jadi di pengurus Juleha itu ada juga Julehawati. Kira-kira begitulah. Juleha kan identik sama perempuan ya, Mas Andi ya? Iya, benar. Jadi ada Julehawatinya. Jadi ada juga ibu-ibu yang pintar menyembelih sampai nanti menjadi chef-nya. Kami lagi pikirkan itu, Mas. Jadi tidak sekedar menyembelihnya, tapi kaum ibu-ibu, kaum Hawa, anak-anak muda, remaja-remaja wati, ya kan? Ikhwan akhwat semuanya yang mau belajar sampai pada ngolahnya. Karena kita punya cita-cita. Kita bikin dong contoh produk halal selain dari sembelih yang juga rasanya enak, bisa dinikmati banyak orang. Sehingga orang akan meniru kampanye seperti ini. Jadi bukan kompetisi lagi, tapi ini kebutuhan gitu Mas. Jadi klunya untuk Bu Rina yang jelas boleh. Dan sekarang sudah banyak setiap masyarakat yang ngajarkan putra-putrinya untuk menyembelih kurban. Supaya apa? Sekali-sekali ajak Bu anak yang perempuan ke pasar. Nanti dia akan pasti akan jijik kebanyakan. Percaya sama saya, disitulah nanti akan semangat. Ya Allah, kalau seperti ini, bagaimana kita bisa sehat, makanan yang kita konsumsi bisa luar biasa dampaknya pada kita, malah banyak kita masak, makan, dan dari bangkai jadinya. Gimana kita jadi orang banyak. Nah ini yang menjadi semangat, bisa nanti perempuan, dan bisa ikut pelatihan juga bersama-sama kita, Mas Andi. Bismillah, saya pikir semangat ini adalah kebangkitan kita semuanya, Mas Andi. Saya optimis dengan senyum ceria dan pokoknya kita produktif, fokus mengurus umat dengan prestasi ya. Prestasi dalam konteks langsung landing. Bisa praktek, kerja nyata, implementatif, fokus ke sana, saya yakin akan cepat. Semua PR-PR yang tadi ditanyakan, kita optimis. Apalagi ada beliau yang terhormat, tokoh-tokoh ini yang luar biasa, mendukung gerakan daripada DPP Juleha Indonesia. Nah, itu aja, Mas Andi. Siap, Mas Andi. Mas Andi, nambah dikit boleh nggak, Mas? Oh, iya, monggo, Pak. Jadi yang disampaikan Cak Petrus itu betul, Mas. Betul. Sekarang sudah banyak Julehawati ya, Juleha yang akhwat itu sudah banyak. Tetapi memang kemarin ketika kita kaji ulang SKKNI Juleha itu sempat kita bahas juga. Memperbanyak Juleha yang perempuan, yang akhwat ibu-ibu itu bagus sekali. Tetapi khusus untuk ibadah kurban, sebaiknya dimaksimalkan yang laki-laki. Kenapa? Karena kalau yang nyembelih itu perempuan, saya khawatir, Mas, itu konsentrasi bapak-bapak yang memegang kaki sapi atau penonton itu pasti pecah, itu yakin pasti pecah.
Buyar pasti. Yang dilihat nanti dari yang lain itu, Mas. Nanti kalau penyembelian di RPU ya, itu yang tertutup rapat, pakai apron, itu lengkap, selalu orang kan fokus ke situ ya, tidak ke yang lain-lain. Gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Nanung atas jawabannya, tambahannya. Sekaligus ini tadi menjadi akhir dari diskusi kita pada acara atau kesempatan yang sangat bagus ini ya gitu. Demikian materi dan sesi diskusi bersama ketiga narasumber. Sebelum saya serahkan ke MC, barangkali saya minta closing statement dari ketiga pemateri pada siang hari ini. Mungkin mohon closing statementnya pertama dari Pak Mas Tuki. Ya, terima kasih. Unggas ini menjadi bagian dari produk yang secara masif dilakukan oleh masyarakat dan dibutuhkan juga oleh masyarakat. Karenanya unggas dalam bentuk daging, telur, ya ini seoptimal mungkin kita bisa lakukan untuk proses kepastian kehalalannya melalui sertifikasi halal. Caranya tadi ada yang gratis bisa diikuti kalau untuk UMK-UMK yang memenuhi syarat, dan juga reguler bisa diikuti dengan pembiayaan yang juga bisa difasilitasikan oleh pihak lain. Karenanya ini momentum yang sangat kuat, dan kami mengingatkan melalui forum ini bahwa untuk produk makanan dan minuman tahun 2024 akan berakhir masa penahapannya. Kalau sekarang masih proses edukasi bisa kita lakukan, sosialisasi kita masifkan, nanti di 2024 jika produk makanan, minuman, dan juga jasa terkait dengan makanan, minuman, termasuk jasa sembelihan, itu belum bersertifikat halal, akan ada terkena sanksi. Ya, akan sanksi itu dilakukan mulai dari administratif sampai penarikan dari peredaran atau bahkan penutupan, ya. Nah, ini makanya waktu saat sekarang melalui berbagai cara kita bisa lakukan, dan juga para pihak, saya mewakili BPJPH sangat-sangat terima kasih individu maupun lembaga yang turut menjadi bagian dari upaya besar perjuangan tentang halal ini. Insya Allah ini bagian dari menegakkan syiar Islam, menegakkan agama, karena ini bagian dari peribadatan. Halal itu adalah bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa kata-kata kulu sebagai perintah, ya, kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban, itu adalah bagian dari perintah agama, dan menjalankannya ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sekaligus juga kepatuhan terhadap undang-undang regulasi yang itu menjadi bagian tak terpisahkan dari kepatuhan muslim terhadap pemerintah. Ulil amri minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya closing statement saya berikan kepada Pak Nanung. Monggo, Bapak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, era sekarang sudah sangat berbeda ya. Kalau dulu kita itu kan eranya kita bisa makan apa tidak begitu ya. Nah sekarang ini lain. Sekarang kita berada di fase di mana kita menjadi masyarakat yang beradab. Masyarakat beradab itu adalah masyarakat yang makanannya pun makanan yang berkualitas. Nah kalau dulu itu kita asal-asalan makan, sekarang tidak. Sekarang kita cek adalah makanan yang akan kita konsumsi itu halal apa tidak, thayyib apa tidak. Jangan sampai kemudian kita menjadi sakit atau menjadi yang lebih parah lagi gara-gara mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Dalam kaidah fikih itu disepakati oleh para ulama bahwa al-wasilat al-hukmu yadur ma'ilatihi wujudan wa'adaman. Hukum haram itu ditetapkan karena ada ilatnya, ada sebabnya. Baik sebab itu nampak maupun tidak. Maka jika kita mengkonsumsi makanan yang tidak halal, maka pasti ada efek yang tidak baik. Nah oleh karena itu, karena kita adalah masyarakat yang beradab, maka mari kita memantaskan diri kita sebagai orang yang beradab dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib saja. Demikian, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan closing statement terakhir, monggo kepada Cek Petrus. Saya persilahkan. Oke, statement saya, halal itu datangnya dari Allah. Dan itu semuanya ada dalam Quran.
ada juga ulil amri kita yang juga mengatur regulasinya menjadi semuanya lebih berkah. Satu yang ingin saya sampaikan, kalau kita sudah memegang halalnya dengan karakter Allah yang benar, maka kita akan bekerja sebagai profesional. Amanah yang dititipkan kami di Juru Sembelih Halal Indonesia di Dewan Pembina Pusat adalah amanah halal itu dari Allah dan harus kami tunaikan dengan mengajarkan umat lebih profesional dan membantu kerja-kerja tentu saja dari pemerintah. Karena dengan adanya arahan, kami diarahkan ada Habib Lutfi, ada banyak kiai-kiai sepuh, Kiai Marzuki Mustamar, ada Kiai-Kiai Mutawakil, ada Ustaz Yasin, ada banyak tokoh-tokoh di Muhammadiyah juga, DMI, dan juga Majelis Ulama. Kami merasa terpanggil. Jadi bismillah, kami dengan memegang prinsip bahwa ini adalah dari Quran, maka kami akan pegang dengan kerja profesional. Sehingga apa? Saatnya halal meat itu lahir dari Indonesia untuk dunia. Dan itu kami siap mendorong melalui Juru Sembelih Halal Indonesia yang siap mengabdi bersama-sama semua pembicara yang sudah memberikan apresiasi ini. Terima kasih, Mas Andi. Baik, terima kasih Cak Petrus atas closing statement-nya dari ketiga narasumber. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga dapat bermanfaat bagi para peserta dan menjadi ladang pahala bagi semua pembicara. Amin. Sebelum saya kembalikan ke MC, saya selaku moderator pada acara ini memohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan maupun tutur kata yang kurang berkenan. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga kita tetap terlimpahkan keberkahan. Akhir kata, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi. Jadi hari ini banyak sekali update informasi yang kita dapatkan. Semoga pembahasan di Poultry Indonesia Forum kali ini dapat memberikan informasi bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selanjutnya, kepada peserta dimohon untuk dapat menyalakan kamera untuk keperluan dokumentasi oleh panitia. Sambil saya akan memberikan informasi selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak-Ibu yang sudah menyalakan kamera. Panitia boleh untuk di foto bersama terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Saksikan siaran ulang seminar Poultry Indonesia Forum di channel YouTube kami di Poultry Indonesia dan jangan lupa untuk di-subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mengetahui update informasi kami melalui kanal YouTube. Dan untuk materi seminar kali ini pun dapat di-download di website poultryindonesia.com/download. Selain itu, kami memiliki kanal YouTube terbaru yaitu Satwa Media Group. Silakan Bapak Ibu untuk subscribe dan YouTube kami dan jangan lupa untuk di screenshot atau difoto sebagai bukti telah unsubscribe YouTube Satwa Media Group untuk mendapatkan sertifikat kegiatan Poultry Indonesia Forum series ke-24 ini secara gratis. Dan untuk absensi sudah di-share di link chat Zoom dan akan ditutup pada pukul 2 siang hari ini. Selanjutnya, seperti yang sudah diinformasikan di awal bahwa ada 3 pemenang giveaway, kami mengucapkan selamat kepada Ibu Eni dari CP Group, kemudian Bapak Januar Andi Lastono, dan yang ketiga Ibu Emma Taringan dari SMK PP Sari Aceh. Silakan Bapak dan Ibu untuk dapat menghubungi panitia kepada Mas Ilham Muhammad dengan nomor 0856-9720-3534. Selanjutnya, selain aktif di seminar online, kami pun memiliki kegiatan edukatif lainnya melalui sosial media Instagram @poultryindonesia. Silakan Bapak-Ibu dan teman-teman untuk follow akun Instagram kami, karena kami memberikan informasi update terkini seputar dunia perunggasan melalui Instagram. Dan setiap hari Rabu, kami pun mengadakan ngopi, ngobrol bareng Poultry Indonesia yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali bersama para ahli di bidangnya. Selanjutnya, kami pun ingin menginformasikan bahwa tanggal 27 dan 28 April 2022 akan ada kegiatan seminar internasional yang diselenggarakan oleh Sandong
Lane James mengenai strategis to cost reduction and performance increasement during Ramadan in global Muslim countries. Lane James serve global tour Muslim special dengan menghadirkan berbagai pembicara dari berbagai negara dan tentunya dari Indonesia akan berpresentasi Profesor Dr. Insinyur Ali Agus dengan topik pembahasan how to reduce feed cost through feed technology including feed additive in Indonesia pada tanggal 27 April 2022 pada pukul 2 siang pada pukul 2:30 siang dan untuk hari kedua pada tanggal 28 April 2022 dengan jam yang sama Profesor Dr. Insinyur Budi Tangenjaya akan memberikan pemaparan materinya mengenai how to reduce feed cost on broiler including raw materials using and mycotoxin poultry farm solution in Indonesia. Dan kegiatan ini dapat disaksikan pula secara langsung melalui Zoom dan YouTube channel Poultry Indonesia. Untuk mendaftar dapat melalui link bit.ly/webinar-links yang sudah di-share di chat room. Oke, selanjutnya sebagai informasi untuk majalah Poultry Indonesia bisa didapatkan secara langsung dengan menghubungi Bapak Joko Sumarsono dengan nomor 0877-8012-0754 atau dapatkan pula majalah Poultry Indonesia melalui marketplace kami di Shopee dan Tokopedia dan dapatkan pula e-magazine kami di Gramedia Digital. Sebelum Poultry Indonesia forum ini ditutup, tak lupa sekali lagi saya haturkan banyak terima kasih kepada para narasumber PIF seri ke-24 ini, yakni Bapak Mas Tuki, pada Bapak Nanung Danadono, dan Bapak Petrus Haryanto. Dan terima kasih juga kami haturkan kepada pihak yang telah mendukung terselenggaranya Poultry Indonesia Forum Series ke-24 ini, yakni PT Charun Pokpan Indonesia Tbk. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu yang sudah bergabung. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan Series ke-24 ini. Di kolam air banyak ikan, hasil tangkapan dari kali, Poultry Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, Pak. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisnis yang berhubungan dengan unggas semakin hari semakin meningkat eksistensinya. Mulai dari ternak sampai dengan hasil olahan makanan sebagai konsumsi sehari-hari. Poultry Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah referensi bacaan yang senantiasa memberikan berbagai macam informasi terkini seputar dunia perunggasan. Poultry Indonesia telah hadir menemani masyarakat lebih dari 39 tahun
Poultry Indonesia pertama kali terbit pada tahun 1979 di Jakarta. Atas gagasan dari Margi Group dengan asosiasi GPPU, Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas. Dan hingga kini, Poultry Indonesia mampu membuktikan eksistensinya dan selalu memberikan informasi yang terbaik, akurat, serta terpercaya untuk pembaca setia. Setiap bulan, kami hadir dengan beragam topik menarik untuk memuaskan para pembaca dengan informasi terbaru seputar perkembangan industri perunggasan di tanah air. Dalam perkembangannya, Poultry Indonesia juga memiliki unit bisnis lain, yaitu bergerak dalam bidang event organizer yang menyediakan jasa untuk acara unggas, penerbitan, dan juga acara perusahaan. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya setiap saatnya, tim kami turun langsung ke lapangan untuk menemui narasumber dan menggali informasi yang nantinya akan kami hadirkan dalam majalah kami. Kantor redaksi Poultry Indonesia berpusat di Jakarta. Di sini, seluruh proses pembuatan majalah berlangsung. Mulai dari menentukan ide, diskusi, desain, hingga diputuskan sampai benar-benar layak terbit. Sampai akhirnya, semuanya selesai dan siap untuk dicetak. Kemudian, dapat dibaca oleh masyarakat perunggasan. Majalah Poultry Indonesia hadir di Gramedia dan TGA Bookstore di seluruh Pulau Jawa, Lampung, dan juga Bali. Di zaman yang sudah serba digital ini, Poultry Indonesia juga turut mengikuti perkembangan tersebut. Selain majalah, kami juga memberikan informasi kepada masyarakat melalui jaringan website milik kami. Dalam website ini, pengunjung akan mendapatkan update informasi perunggasan terbaru secara cepat dan praktis. Sekali lagi, industri dan bisnis perunggasan semakin berkembang dengan pesat. Poultry Indonesia akan selalu senantiasa memayungi masyarakat dengan informasi-informasi yang kami hadirkan melalui majalah dan website kami dengan cepat, akurat, dan juga informatif. Poultry Indonesia, our world is poultry.